Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Syafiqah, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Tapi yang patutnya kena tanya, sihat ke tak awak ni? Saya sihat, masih bertenaga. Masih bertenaga. Masih bertenaga. Baru saja balik ni Ridwan. Dua Betul. Hari ni di camp. Wah, ada apa Dua tu? Dua hari di pengkalan udara Jugra. Saya sangat berpuas hati dipilih salah seorang wakil media untuk hari bersama media Kementerian Pertahanan 2024. Okay. Jadi kami ni wakil media seramai 56 orang. So, RTM dia ada tim SPM, lepas tu panorama, lepas tu bahagian media sosial dan juga berita. Dan juga ada juga media Prima, Astro dan banyak lagi wakil agensi-agensi lain. Kami diberi peluang untuk merasai sendiri kehidupan sebagai tentera 24 jam. Oh ni, ini. Okey. Okay. Okay. Ini saya. Ini awal-awal. Saya atas sekali. Oh, atas tu. Okay. So ini antara latihan yang kami diberikan adalah latihan menembak menggunakan M4. Lepas tu piston. Dan selepas itu ini kumpulan saya. Kumpulan taring. Oh, kumpulan taring. Dan kami diberi juga cabaran untuk survive dalam hutan. Oh, ini masak. So, pada waktu malam kami diberi ration dipanggil. Okay. Dan macam mana kita nak masak makanan tersebut supaya sedap. Dan semua tu diberi markah lah. Oh, okay. Ini saya ketika cabaran menembak. Okay. Tapi tangan saya keras. Macam mana prestasi awak ketika itu? Oh, saya dapat markah 49. Saya dapat intai. Tetapi penerbit kita dapat markah lagi tinggi kerana penerbit kita mendapat tempat ketiga. Wow. Penembak terbaik. Ya, ini saya. Dasyat. Jadi ini antara pengalaman yang mungkin dekat luar kita tak akan dapat. Untuk menembak menggunakan M4, untuk menembak menggunakan pistol. Dan kita diawasi oleh dipanggil pengasuh ketika menembak tersebut. Okay. Pengasuh. Babysitter. Babysitter. Menggunakan apa senjata semua itu sangat berbahaya. Dan babysitter ini semua, pengasuh ini semua adalah pegawai PASKAU. Pegawai khas tentera udara di Raja Malaysia. Ini pengalaman dua hari ini merupakan pengalaman yang yang tak dapat kita rasa kat luar. Yang ini ketika demonstrasi menyelamat maritim di sungai itu, saya tak dapat. Okay. Tetapi salah satu kompar kita daripada panorama, dia berada dalam helikopter tersebut dan juga diselamatkan oleh kumpulan PASKAU lah, kumpulan penyelamat. Kalau kita terjadi apa-apa dekat situ. Menggunakan helikopter dan sebagainya. Selain daripada itu, antara pengalaman lain yang saya dapat saya rasakan adalah mungkin kita orang biasa, kalau kita rasa belengas bahasa-bahasa. Rasa rimas, kita pergi mandi. Rimas, tapi bila kehidupan sebagai askar, kadang kita tak mandi daripada pagi sampai tengah malam. Dia paling paling mencabar adalah pada waktu malam tu bila kita dalam keadaan rimas. Ya Allah, kita rasa biasa dengan agas, dengan nyamuk dengan semua sekali. Dengan tempat tidur pun biasa saja. Hanya diberikan bantal dan juga tilam sahaja. Bilik pun asas. Tak adanya. Oh, awak media kami berikan bilik aircon, tidak. Kami macam orang biasa, memang diberi pengalaman sebagai tentera selama 24 jam. Tetapi apa yang saya nak sampaikan, apa yang kami dapat itu, kalau air itu sebesin, kami hanya dapat setitik saja. Saya yakin lagi banyak pengalaman-pengalaman lain yang tak dapat kami rasai. Tetapi terima kasih banyak-banyak kepada Kementerian Pertahanan, kepada Unit Komunikasi Strategik Kementerian Pertahanan dan juga terima kasih kepada pasukan khas udara, pasukan khas tentera udara di Raja Malaysia kerana memberi peluang untuk kami rasai. Dan kami akan tunjukkan secara visualnya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga kepada rakyat Malaysia apa yang kami lalui dan rakyat Malaysia perlu menghargai. Bukan senang sebenarnya untuk bergelar sebagai seorang askar dan juga seorang tentera yang mengawasi dan juga menjaga keamanan Malaysia. Syafiqah, patut cuba tahun hadapan. Ya, tahun depan tapi saya memang nak cuba. Kami memberi cadangan instead of 2 hari ataupun 24 jam, 5 hari Syafiqah. Boleh, tapi dengan syarat saya nak naik Sukhoi. Saya kena ada Sukhoi itu. Saya nak rasa zero kami. Alang-alang saya masuk, dia kena macam tu terus. Okey, tapi itulah satu pengalaman yang sangat menarik untuk Ridwan. Jadi ini sebenarnya boleh meningkatkan lagi jati diri kita. Betul. Sayang kepada negara. Jadi harapkan pengalaman ini dapat dirasai oleh mereka di luar sana. Jangan lupa PLKN bakal salah satu pegawai lagi. Bagi tahu kalau awak nak lembut, sebab tangan saya lembut keras waktu menembak, dia kata kena rebus tangan. Mentaliti dia. Rebus sangat tu. Bagi lembut. Baru menembak tu boleh tepat. Kami memerlukan lagi Ridwan untuk tekan-tekan skrin ni. Okey, sekarang nak tekan skrin. Itu cerita kami. Nanti kami akan sediakan package untuk kami tunjukkan apakah aktiviti sepanjang 24 jam tersebut. Tapi ini pula berkaitan dengan sambutan Deepavali esok. Tapi kemeriahannya telah pun kita rasakan bermula semalam sebenarnya. Okey, ini ialah berkaitan dengan tol percuma yang bermula tengah malam. Semalam lagi sehingga malam ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat India,
agama Hindu sempena sambutan Deepavali tetapi turut dirasai oleh semua pengguna lebuh raya. Tapi apa yang lebih penting ialah sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda ialah berkaitan dengan cadangan waktu perjalanan. Ya, biasanya cadangan waktu perjalanan ini diberikan untuk memberi guide kepada kita supaya kita masuk ke lebuh raya itu mengikut waktu-waktu supaya tidak mengalami kesesakan. Ya, betul. Terutamanya kalau ke Pantai Timur, kesesakannya di Lebuh Raya Karak, di Tol Gombak dan juga Tol Bentong. Itu boleh makan masa. Contohnya daripada Angkasa Puri. Saya pernah balik ke Terengganu pada hari Raya Haji waktu itu, 4 jam. Daripada 4 jam, Angkasa Puri nak pergi ke Tol Gombak, 4 jam. Yang biasanya hanya mengambil masa setengah jam ke 45 minit sahaja. Itulah, sebab apapun sahaja perayaan di Malaysia bukan disambut oleh bangsa tersebut. Tapi juga semua akan menyambutnya. Macam kita di Pabali, kita juga mengambil peluang ini untuk balik ke kampung. Jadi sedikit cadangan waktu perjalanan kalau anda nak pulang ke Kelantan pada hari ini ataupun besok ataupun esok ke Kelantan, anda disarankan untuk masuk ke Tol Gombak pada jam 6 pagi hingga 10 pagi. Kepada sesiapa sahaja yang nak pergi ke Terengganu, anda sabar sekejap, masuk Tol Gombak lambat sikit, masuk pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan anda yang ke Pahang yang dekat sikit dengan Kuala Lumpur ini lambat sikit. Sabar lagi, anda kena masuk ke Tol Gombak pada pukul 10 pagi dan 2 petang. Kalau nak balik juga, di sini diberikan guide kepada anda semua. Anda boleh dapatkan infografik ini di Instagram Berita RTM. Selain daripada itu juga, ini berkaitan dengan Deepavali, juga pengawalan harga barangan asas. Di mana kalau kita melihat, seramai 87 pegawai penguatkuasa dan pegawai pemantau harga dari KPDN Kuala Lumpur telah ditugaskan untuk memantau pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2024 yang bermula semalam, di mana ianya melibatkan 98 buah premis di 11 kawasan parlimen di wilayah Persekutuan. Juga kita ingin kongsikan bersama dengan anda, kerajaan juga committed untuk memperkasakan lagi komuniti India melalui Mitra. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata demikian ketika dalam satu pertemuan beliau bersama pengurusan Mitra dan beberapa ahli parlimen mewakili masyarakat India malam. Dan esok kita akan bawakan kepada anda semua siaran Selamat Pagi Malaysia. Saya bersama dengan Raja Sofia. Kita akan merayakan Deepavali bersama-sama dalam studio Selamat Pagi Malaysia. Jadi hari ini banyak sebenarnya yang kita akan kongsikan, Syafiqah. Dan salah satunya masih lagi dalam untuk kita menganalisis belanjawan 2025. Hari ini kita akan memberi fokus kepada keterjaminan pertanian dan juga keterjaminan makanan. Ya, betul. Juga sempena dengan sambutan Hari Rabies Sedunia, juga kita akan bicarakan sebentar saja lagi. Jangan dengan ke mana-mana, kita nak berehat seketika kembali selepas ini. RM40 bilion disediakan kemudahan pinjaman untuk PMKS di bawah agensi kerajaan. Bersaiz pinjaman bersaiz mikro hingga 3.2 bilion masuk tekun dan BSN. Termasuk komuniti OKU, masyarakat China, India dan Bumi Putera terutamanya. Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan dana pembiayaan RM6.4 bilion menyokong pembiayaan sektor pembangunan serta tenaga boleh baru dan peralihan. SJPP menjamin pembiayaan PKS hingga RM20 bilion, termasuk PKS Bumi Putera. Baiklah, kita nak berkongsi siaran ini bersama dengan rakan kami tak jauh daripada studio Selamat Pagi Malaysia. Di sana sahaja, di Nasional FM. Ya, ini namanya Tiga Suara. Tapi hari ini tinggal berdua sahaja. Jadi terus saja bersama dengan Fahmi dan juga Dia. Jadi terus saja, silakan Nasional FM. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan kita Syafiqah dan juga Ridwan. Ya, selamat pagi. Kacak cantik orangnya pagi dekat Selamat Pagi Malaysia. Ya, betul. Jadi untuk seleksi pagi ini bersama kami di Nasional FM, saya Nazri dan saya Dia Nawai. Kami Tiga Suara akan terus menemani anda. Kita nak bercerita tentang sempena dengan kemeriahan sambutan di Deepavali Nalvartikal. Ya,
Ya, kita sejak malam esok akan meriahlah di negara kita Malaysia ini sambutan Deepavali. Baik. Kalau di Kuala Lumpur ni, di briefing memang cukup meriah. Meriah. Ya. Yeah. Okey, sambil anda dengar kami di frekuensi seluruh negara, boleh tonton juga di Facebook Live, RTM Klik, TV 1, saluran MyTV, saluran Berita 123. Okey. Banyak platform lah. Baik. Sambil tu kita nak cerita tentang kemeriahan perayaan Deepavali. Betul. Okey, kalau tengok ni kan. Kalau dekat depan Wisma Radio ni pun, dekat lobby kita, dah ada dah hiasan kolom. Okey. Iaitu yang orang kata apa, setiap kali ada perayaan Deepavali, mesti akan ada hiasan kolom tu lah. Macam-macam corak, macam-macam warna, macam-macam bentuk. Sangat cantik dan juga luar biasa. Okey, jadi kita nak kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini mengenai hiasan kolom yang juga dikenali sebagai Rangoli ataupun Mogulu. Iaitu bentuk seni tradisional yang mempunyai kepentingan besar semasa perayaan Deepavali. Okey, Nazri dapat nonton sahabat Malaysia dan juga pendengar Nasional FM. Tahu tak sebenarnya zaman dulu kan, kolom ni dibuat dengan bijirin tau. Yang boleh dimakan dan juga lepas tu dia akan campur dengan pewarna asli daripada sayur-sayuran semualah. Lepas tu dia akan tujuannya macam nak bagi makan dekat burung. Lepas tu mereka akan macam mengalu-alukan kedatangan Tuhan mereka lah, Lakshmi, iaitu Dewi Kemakmuran. Sebab dia nak bila Lakshmi tu datang, bila perayaan ni macam dia halau unsur-unsur jahat, biar raya tu meriah, yang baik-baik je datang. Betul. Dan untuk malam semua, kolom ni akan dihias dengan bentuk bunga, ada bentuk lampu dan juga haiwan, dan ada juga bentuk binatang seperti gajah, dan juga ada burung merak, dan ianya memerlukan kerja fizikal dan juga kesabaran. Sebab nak buat ni bukan satu minit, bukan dua minit, dia mengambil masa berjam-jam. Sebab kalau salah tabur dah tercampur warna, dah tak jadi pula. Tak jadi, kena buat balik. Sebab dia pakai macam beras tu. Itulah, tepung dan sebagainya. Itu satu. Lepas tu kan, kalau tengok dekat seluruh ibu negara, banyak juga lah macam premis, sekolah, pejabat. Betul. Macam kita pun dah ada dah. Ada dah, memang ada. Lepas tu tak ketinggalan juga pusat membeli belah. Kalau tengok ni, ini apa yang dikongsikan oleh KBR kita jugalah. Pusat membeli belah dekat, contoh lah kita sebut, tak payah jauh ni, Mid Valley belakang ni je. Dekat sini je. Pavilion New Central. Sebut ni. Tak apa. Ni sekali je. Dia tak boleh patah balik. New Central, banyak lagi lah. Pusat membeli belah yang ada kat Malaysia ni dah penuh dah. Memang meriah kalau tengok dekat sebelah kiri kita dalam Facebook live ni. Ini antara kemeriahannya. Inilah untungnya Malaysia tau. Betul tu. Dan untuk maklumat semua, kemarin sambutan ini juga dapat dirasai pada hari ini. Yang mana kalau anda pergi ke mana-mana pusat membeli belah di Malaysia ini, memang cukup meriah. Betul. Dengan hiasan sempena dengan sambutan Deepavali. Itu belum cerita baju. Belum cerita perhiasan, aksesori lagi. Makanan, tose, chutney, maruku. Maruku, lado. Macam, inilah macam rakan kita di Minat FM. Hiasan konti dia tu. Memang cukup meriah, cantik. Dan kita pun memeriahkan juga sambutan majlis limpahan cahaya yang dianjurkan oleh Minat FM baru-baru ni. Betul. Memang cukup meriah dengan tarian-tarian ni jugalah. Jadi inilah dia keunikan. Jadi kita rasa macam bertuah sebab dilahirkan di bumi Malaysia. Untuk kita dapat rasalah pelbagai adat, budaya, perayaan. Betul. Dan bila tiba musim perayaan begini, kalau dekat Malaysia ni juga, rasa bertuahnya. Yang mana bagi mereka nak balik kampung, sebab hari ni pun dah mula cuti sekolah. Tol percuma pun diberikan sampai malam nanti tau. 11:59 malam. Masuk pukul 12 dah kena bayar lah. Tapi tak apa, kita boleh lagi lah orang kata manfaatkan tol percuma. Betul. Seperti dengan sambutan perayaan Deepavali, bila sebut tol percuma jangan kejar nak dapat tol percuma tu, buat laju. Tak ada. Anda kena berhati-hati. Macam semalam pun kami dah kongsi juga, ada beberapa lumbu raya smart lane telah pun dibuka. Jadi anda kena tahu, bila tiba di lorong smart lane tu, memang kena bagi laluan. Betul. Jangan marah, jangan pergi rakam pula orang tu kan. Kena tahu papan tanda warna kuning dan ada lampu hijau dekat atas, itu ialah laluan smart lane bermula. Baik, apapun kita nak ucapkan selamat menyambut perayaan Deepavali kepada rakan-rakan semualah, masyarakat kaum India yang meraikannya. Okey, Nazri, kita sebut Deepavali Nal Vartakal. Okey, jom. Okey, Deepavali Nal Vartakal. Lagu ni judulnya Nimbuda Nimbuda. Cuba sebut Nimbuda Nimbuda. Nimbuda Nimbuda Nimbuda. Tak payahlah awak jadi DJ radio je lah, tak payah nyanyi lah. Nimbuda. Apapun, terima kasih kepada penerbit Aizat dan juga terima kasih kepada Iman Dijiman dan juga penerbit di Sabah Malaysia. Jadi selamat menyambut perayaan Deepavali kepada semua. Sekali lagi daripada kami tiga suara, kembali semula bersama dengan Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Bye. Ni muda. 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 Ni muda.
awalan sambutan di Pawali. Tapi tak mengapa, itulah satu Malaysia. Kita sambut perayaan bangsa lain, kaum lain bersama dengan jiwa merdeka kita, jiwa Malaysia. Baiklah, saya bersama dengan empat orang tetamu pada hari ini. Ini semua adalah tulang belakang, saya boleh katakan saya tulang belakang pengoperasian RTM sebenarnya. Tanpa mereka ni, RTM Klik mungkin tidak akan beroperasi dan mungkin tidak akan anda dapat saksikan melalui telefon, tab anda dan sebagainya. Mereka ini melalui teknologi dan juga kepakaran kejuruteraan telah pun memenangi dua anugerah di ABU Broadcasting Engineering Award 2024. Ya, dua anugerah. Pertama, anugerah SDG Implementation 2024, Enhancing and Optimizing RTM Click's Cloud Infrastructure to Ensure Stability Usage, Reliability and Accessibility Whole, Fostering Inclusive Industrialization. Dan anugerah kedua telah pun dimenangi oleh RTM, iaitu ABU Technical Review Prize, Proof of Concept POC Public 5G Networks Slicing Technology for RTM Broadcast Facilities and Service Part 1 Readiness of the Trial Execution. Panjang. Saya dulu pun belajar engineering dalam bahasa Inggeris. Okay. Tapi bila jadi pengacara, bahasa Melayu itu merupakan bahasa lidah utama saya. Okey, kita mulakan dahulu. Tahniah diucapkan kepada pasukan RTM kerana telah berjaya memenangi dua anugerah ini. Mungkin kita boleh mulakan dahulu. Saya nak kenalkan dahulu. Puan Mazlina Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Perancangan Strategik Jabatan Penyiaran Malaysia. Kedua, kita ada Insinyur Teknologis Ahmad Syafiq Mirza Mansur, Penolong Pengarah Seksyen Facility Technical Berita Jabatan Penyiaran Malaysia. Okay. Ketiga, kita ada Teknologis Tarmimi Sahad, Timbalan Pengarah Seksyen Produksi Siaran Luar TV Jabatan Penyiaran Malaysia. Dan kita ada keempat, Teknologis Nur Husna Muhammad Kasim, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Aplikasi Teknologi Media MTA Jabatan Penyiaran Malaysia. Semua ada TS ni. Dan juga engineer. Kita boleh mulakan dahulu dengan Tuan Syafiq lah untuk berikan sedikit latar belakang kemenangan tim RTM di EBU ini. Silakan. Okey, terima kasih Ridwan. Untuk makluman, Asia Pacific Broadcast Union merupakan satu unity di mana broadcaster-broadcaster semua akan berkumpul di dalam satu pertubuhan di mana keahliannya melibatkan 288 members daripada 57 negara. Dan pertandingan ini dipertandingkan bagi mengenal pasti objektif, terutamanya dari segi pelaksanaan di peringkat jabatan dan juga penulisan dari segi kajian-kajian yang kita laksanakan. Sebab itu salah satu pertandingan, skop daripada pertandingan ini melibatkan case study, research dan juga how we implement, macam mana kita implement aplikasi yang kita dah buat dalam ni dan kita kongsi dengan negara-negara lain, terutamanya negara-negara membangun dan juga negara-negara yang sedang membangun. Jadi bila dipertandingkan, benda ni didokumentasi. Dan apabila didokumentasi, benda ni akan menjadi rujukan juga kepada rakan-rakan penyiar yang lain. Itu sejarahnya. So jadi perkara ini juga membuatkan kita lebih bermotivasi untuk terus menjadikan inovasi itu sebagai salah satu titik rujukan. Bagaimana kita boleh improve dari satu masa ke satu masa, walaupun sedikit, tetapi diberi pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa. Okay. Dan juga tahniah diucapkan. Ini kalau kita ikut, ini adalah review. Ini adalah satu paper. Satu paper. Ada part 1. Maksudnya akan ada part 2 lah. Untuk tahun hadapan punya pertandingan. Betul. Okey, saya tanya sekejap lagi. Kerana kita akan nak pergi kepada anugerah pertama. Iaitu anugerah SDG yang telah pun memenangi SDG Implementation 2024, Enhancing and Optimizing RTM Clicks. Jadi mungkin nak boleh kongsikan sedikit bagaimanakah RTM Click ini merupakan satu produk yang perlu dibanggakan oleh RTM sehingga memenangi anugerah di ABU ini. Silakan, Puan Husna. Sebenarnya kita RTM sememangnya terdapat a few ataupun beberapa produk-produk yang terbaik. So salah satunya adalah RTM Click. So apa yang menjadi pembeza antara perkhidmatan-perkhidmatan lain compare perkhidmatan terrestrial adalah dari segi jangkauannya. So yang mana tidak boleh dikata ataupun tidak boleh dibawa oleh perkhidmatan terrestrial. So untuk RTM Click adalah perkhidmatan beyond geography. Maksud dia kita boleh menyampaikan perkhidmatan tanpa limitasi border geografi lah. So provided kita ada access internet. So ini adalah key factor pembeza antara perkhidmatan-perkhidmatan lain. So jadi RTM Click adalah complement kepada perkhidmatan yang ada. So jadi kalau RTM sebagai nadi dan
kata apa, penghubung kepada jambatan kepada masyarakat. So bila kita mapping kepada SDG, seperti mana kita tahu ada 17 elemen. So jadi perkhidmatan RTM Klik ini kita mapping kepada goals 9, 12 dan juga 17, yang mana 9 tu untuk membina infrastruktur yang resilient. So RTM Klik terbukti di mana perkhidmatannya menggunakan pengkomputeran awan, yang mana kita boleh skillkan resources tu mengikut keperluan. So tanpa memerlukan pembelian ataupun perolehan secara fizikal lah. Maksudnya kalau di dalam pertandingan tersebut, mungkin ada provider-provider dan juga stesen lain. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang di-provide oleh negara-negara lain ataupun stesen-stesen lain ketika ABU ini? Okey, untuk SDG ini ada dua itu penyiar yang telah memperoleh kemenangan, iaitu China Broadcast, China Network dan juga RTM. So setiap tahun semua penyiar akan bertanding dan memperlihatkan yang mapping kepada SDG-nya lah, sebab kita towards kepada pembangunan ataupun perkhidmatan yang lestari. So semua memberikan ataupun menunjukkan orang kata apa, perkhidmatan yang terbaik lah kepada masyarakat. Okay. So macam itulah. Okey, untuk anugerah kedua, ABU Technical Review Prize yang saya sebut tadi, itu adalah part 1. Proof of concept POC, Public 5G Network Slicing Technology. Okey, secara keseluruhannya, paper ini berkonsepkan kepada apa? Ini adalah part pertama, part kedua pula bagaimana nanti? Puan Mazlina, silakan. Okay, terima kasih, Ridwan. Bila kita kata berkenaan POC, Proof of Concept, sebenarnya benda ni kita nak pembuktian konsep yang mana berkenaan dengan perkhidmatan 5G. 5G yang kita tahu adalah perkhidmatan tanpa wayar generasi kelima. Sebenarnya dia cover luas jumlah frekuensi dia. Dia bermula daripada frekuensi rendah, low band bermula 1 GHz ke bawah, dan mid band 1 hingga 6 GHz, dan sampai ke high band iaitu lebih-lebih 24 GHz. So dalam skop kita ini, kita pakai mid band, yang mana public pakai jugalah sebenarnya. Jadi dalam mid band ni kita pakai teknologi 5G slicing. Kita slicekan bandwidth tu untuk keutamaan RTM. Jadi untuk penggunaan teknologi ini, tiada pemasangan tambahan diperlukan, antena tak perlu, pengguna existing. Cuma kita ada buat sedikit, bukan kita lah, maksudnya DMB yang kerjasama dengan RTM lah untuk POC ini, membuat sedikit konfigurasi sebelum kita boleh menggunakan perkhidmatan itulah. Maksudnya menggunakan perkhidmatan 5G, 5G slicing untuk produk RTM. Ya. Maksudnya apa yang kita di broadcast? Kita punya isyarat audio, video dan juga communication kita lah. Jadi dari sudut pandang strategi sebenarnya RTM optimis dalam menggunakan pakai teknologi baru dan juga perkhidmatan baru. Ialah rentetan daripada KP kita, Datuk KP kita dan juga YB Menteri sendiri kan nak pakai teknologi baru. Jadi bila DMB approach kita untuk buat POC ni, kita nampak benda ni bagi manfaat kepada dua-dua belah pihak. Ya. RTM di mana kita dapat guna pakai teknologi baru tanpa melibatkan kos tambahan pada kita. So why not kita try? So kalau kata okey, dan kita boleh buat planning untuk perancangan akan datang. Dan dalam masa yang sama, DAB dapat membuktikan dia punya teknologi itu applicable. Pengoperasian itu berjaya di bidang penyiaran. So mungkin Tuan pula boleh kongsikan bagaimanakah teknologi slicing teknologi 5G slicing network teknologi ini dia menterjemahkan kepada kualiti siaran kita, gambar, audio dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok teknologi 5G ini sendiri sebenarnya menawarkan kapasiti yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah. Dan kalau kita tengok kualiti pun kita boleh tingkatkan dari situlah, bila berkaitan dengan bila bandwidth tu besar, so kualiti tu kita increasekan dari segi broadcast tu, kita boleh capai sehingga 4K ke 8K macam tu. So dari segi teori dia, kita boleh capai throughput sehingga 25 megabit per second, which is memang tinggi, and then kurang daripada 40 millisecond untuk latensi dia. Memang katanya memang lajulah. Memang laju. So moving forward, kita teknologi 5G ini adalah sebagai salah satu alternatif kepada RTM sendiri, kepada perkhidmatan yang sedia ada kita miliki sekarang inilah. Sekarang ini kita ada through satellite, through microwave link, through mobile 4G. So sekarang ini kita ada 5G. So
kita ada banyak alternatif untuk kita sampaikan maklumat, sampaikan program kita kepada rakyat. Itu yang kita tawarkan. Dan ini adalah part one, readiness of the trial execution. Untuk part two pula bagaimana nanti? Okey, itu yang kita tengok dari segi strategi jugalah. So sebenarnya apa yang balik kepada yang saya maklumkan tadi, objektif kita bila kita buat dokumentasi atau penulisan ni, dia boleh digunakan juga untuk pihak-pihak penyiar lain. So jadi kita buatkan, kita pecahkan dua skop di mana sebelum kita nak buat test ni, apa elemen-elemen yang diperlukan. Benda ni lah boleh dijadikan rujukan pada penyiar lain. Macam mana dia nak buat ujian 5G ni di negara mereka. Sebab tu kita letakkan dulu readiness ni sebagai salah satu requirement untuk dia diambil kira dululah di peringkat awal. Part tu akan ada result dengan finding. Yeah. Tapi result dengan finding ni lebih menjurus kepada apa yang berlaku untuk Malaysia. So adakah Malaysia bersedia dengan 5G? Adakah Malaysia ada mungkin berjaya tetapi ada faktor-faktor lain yang perlu diambil kira dan juga faktor-faktor lain. Itu akan kita menjurus kepada part 2 nanti. Readiness dan juga observation nanti. Okey, untuk RTM Klik pula selepas ini apakah step ataupun langkah ke hadapan untuk memperkasakan lagi RTM Klik? Okey, kita sebenarnya untuk tim RTM Klik kita sentiasa berinovasi untuk kita kekal relevan dan juga mengikuti perkembangan teknologi semasa. So antara moving forward kepada perkhidmatan baru adalah kita akan memperkenalkan dan kita akan sahut iaitu cabaran ataupun gagasan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri, iaitu untuk menggunakan kecerdasan buatan. Dan juga kita ada elemen personalization dan juga kita memastikan perkhidmatan RTM Klik adalah inklusif. So semua denyut nadi rakyat Malaysia dapat mengikuti RTM, termasuklah golongan OKU, dan kita juga memperkenalkan perkhidmatan baru yang kita akan bawakan nanti untuk RTM Klik versi 3.0. Oh, RTM Klik versi 3.0. Yeah. Bila dia akan dilancarkan? InsyaAllah next year. Ini pengumuman istimewa dia buat dalam Selamat Pagi Malaysia edisi 30 Oktober. InsyaAllah. Saya dekat rumah sekarang orang dah pakai smart TV. Betul. Saya rasa TV saya pun dah pakai aplikasi. So saya nak tengok RTM yang RTM Klik. Tapi dia akan bergantung kepada bandwidth kita ataupun bagaimana untuk mendapatkan kualiti gambar tersebut. Okey, disebabkan RTM Klik adalah nature business dia adalah network dependent. Maksud dia kita memerlukan talian internet untuk mengakses. Yeah. Jadi kita memerlukan talian internet yang stabil lah. Minimum sebab sekarang ni liputan talian internet di Malaysia boleh consider bagus. So di bawah Kementerian Komunikasi, so kita pastikan memang talian semua berfungsi dengan baik. So ini adalah prerequisite ataupun keperluanlah untuk sebab nama pun OTT kan, perkhidmatan OTT. Okey. So seterusnya kita akan kalau dulu RTM Klik sekarang kita hanya memfokuskan untuk smart TV ya. Kali ini kita luaskan lagi platform ke vehicle infotainment, kereta pula. So jadi kita perkasakan perkhidmatan TV dan juga lepas ini kita perkasakan juga perkhidmatan radio. Kita perluaskan lagi sebab kita mengikut peredaran ataupun behavior pengguna. Macam mana pengguna consume radio dan macam mana pengguna consume TV. Yeah. Pada satu ketika dahulu kita dengar masyarakat dah tak tengok TV. Betul. Sampai sekarang. Tapi sekarang dah tak ada alasan. Kita boleh tengok rancangan TV di mana-mana menerusi platform lain. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada anda untuk seterusnya RTM ini ke mana kita punya jalan kehadapan ataupun perancangan kehadapan dari segi teknologi, dari segi siaran, dari segi audio, radio dan sebagainya. Mulakan dengan Tuan Syafiq, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ridwan. So jadi dengan penganugerahan ini membuktikan RTM sendiri sebagai salah satu pioneer dari segi teknologi. So bukan setakat penggunaan teknologi 5G, AI juga menjadi salah satu faktor kepada hal tuju bidang penyiaran itu sendiri. Jadi dengan penglibatan di peringkat antarabangsa, pengiktirafan dan juga lain-lain, dia membuktikan penyampaian maklumat kita kepada rakyat mengikut trend terkini. Dan kita juga tidak ketinggalan dengan apa juga yang sedang berlaku di dunia ini. So jadi itu memberi satu milestone kepada RTM sendiri bahawa kita relevan dan kita masih diperlukan berdasarkan keperluan-keperluan semasa. Okay. Itu dia.
Tahniah diucapkan kepada anda semua. Tahniah diucapkan kepada Puan Husna, Puan Mazlina, Tuan Syafiq dan juga Tuan Tarmimi kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini berkongsi berkenaan dengan kejayaan RTM di ABU Broadcasting Engineering Award 2024. Baiklah, kita akan ke cerita pagi di Pulau Pinang. Ini adalah berkaitan dengan perayaan yang kita semua orang Malaysia akan sambut esok terutamanya kepada kaum India berkaitan dengan manisan Deepavali. Bersama dengan rakan saya, Hanisma sudah pun bersedia. Apa kata Hanisma, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Little India di mana tempat ini merupakan tumpuan kaum India untuk membeli belah ya semasa perayaan. Selain ia turut menjadi tumpuan pelancong dan untuk kaum India, manisan merupakan antara perkara yang turut diberi keutamaan semasa Deepavali. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama-sama tetamu saya pada pagi ini. Dipersilakan Puan Sangeeta Vikram yang merupakan peniaga manisan. Apa khabar? Selamat pagi, khabar baik. Baik, jadi Puan Sangeeta, boleh kongsikan tak mengenai manisan yang dihidangkan semasa perayaan Deepavali? Dan saya rasa semasa Deepavali, manisan memang menjadi keutamaan dan tak sah kalau tak ada manisan-manisan ini, kan? Ya, betul. Kita ada pelbagai manisan dekat sini, especially kita punya tradisi. Tradisi itu ladu, adirasam, jilebi, palkova, candy, alwa, bundi, Mysore pak, memang ada banyak. Memang ada banyak dan pastinya dalam banyak-banyak manisan yang ada ni mesti ada yang paling sukar untuk disediakan. Boleh ceritakan sedikit tak? Boleh. Yang sukar-sukar sangat itu ialah citurundeh. Citurundeh itu kita buat daripada kacang hijau. Kacang hijau tu kena goreng dulu. Lepas tu bagi kisar dulu. Lepas kisar kita campurkan manisan sugar and then rempah-rempah sikit. Lepas tu kita bulatkan. Lepas tu celup dengan kunyit, goreng. Bukan citurundeh saja, jilebi pun susah juga nak buat. Ladu pun susah nak. Jadi kalau dah susah tu kita dinasihatkan belilah, kan. Jadi bagaimana pula dengan sambutan ya terhadap manisan ni dalam kalangan generasi muda dan tua? Ada perbezaan tak? Ada banyak perbezaan. Sambutan dari generasi yang generasi yang tua tu memang banyak respons. Tapi generasi muda tu kurang sangat sebab sekarang kan tak makan manis sangat, manisan sangat. So kalau tua-tua memang bukan dari Penang sahaja, tapi kita punya customer dari luar negeri pun ada, dari Singapura, JB pun ada. Dia orang datang sini beli. Dan akhir sekali nak tanya jugalah sempena Deepavali ini mungkin ada ucapan dan juga harapan Puan Sangeeta, silakan. Ya, mesti ada. Saya mengucapkan Happy Deepavali to all of Indian in Malaysia, terutamanya family saya and then untuk customer saya jugalah Happy Deepavali. Terima kasih jadi kerana berkongsi mengenai manisan Deepavali ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay. Baik, sudah ada tadi cerita pagi dari Pulau Pinang mengenai manisan Deepavali. Baik, terima kasih Anisma untuk cerita pagi Pulau Pinang. Ada satu pepatah ingin saya kongsikan bersama dengan anda. It takes a village to raise a child, dengan izin. Okey, ini menunjukkan bahawa untuk membesarkan seorang anak itu ianya memerlukan kerjasama dari semua komuniti. Jadi inilah datangnya peranan KELIP ataupun Kelab Intan Payung yang merupakan satu inisiatif daripada program Kita Untuk Kita yang dianjurkan oleh Think City. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut apakah itu KELIP, saya bersama dengan Ketua Projek Kelab Intan Payung ataupun KELIP, program Kita Untuk Kita Think City, Puan Alicia Osman. Selamat pagi.
pagi. Apa khabar hari ini? Baik. Ya, seperti mana saya katakan tadi, untuk membesarkan seorang anak ini, ianya tidak boleh dilakukan berseorangan. Ia memerlukan kerjasama dan juga semua pun memainkan peranan. Jadi di sinilah datangnya Klip. Secara mukadimahnya, apakah itu Klip dan bagaimana peranan daripada kita untuk kita dan juga Think City ini? Okey. Klip ini singkatannya adalah Klub Intan Payung. Okey. Kan kalau kita dengar kata Intan Payung tu, yang apa anak yang kita hargai, yang kita sayangi. Jadi bagaimana kita kira pengenalanlah untuk Klub Intan Payung ni, dia dianjurkan di bawah program kita untuk kita Think City yang dirasmikan di bawah bajet 2023 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, dengan objektif utama program kita untuk kita ni adalah untuk memperkasakan komuniti di mana nak meningkatkan daya huni penduduk di perumahan awam. Jadi bagaimana kita nak kaitkan Klip ini, kerana apa yang kita lihat dalam tempoh 30-40 tahun ini, apa ni penghijrahan keluarga ke kota Kuala Lumpur dan Selangor ini agak pesat, dan juga urbanisasi pun agak pesat. Jadi apa ini sebenarnya yang telah disebutkan semula ni, village tu dah berkurangan. Jadi ini satu yang kita keluarga-keluarga kalau 30-40 tahun dulu tu agak biasa, kita ada ibu, mak saudara, jiran tetangga yang bersama-sama membesarkan anak kita. Tapi apa yang kita lihat di dalam kawasan terutamanya perumahan awam dan juga di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, sokongan sosial itu dah berkurangan. Jadi ia memberi kekangan dan tekanan kepada keluarga-keluarga, maknanya sasaran yang ibu hamil dan juga anak kecil yang berumur bawah 3 tahun ataupun kita panggil the first 1000 days. Jadi itu sebenarnya matlamat utamalah klub Intan Payung ini. Ya, saya berminat bila dikatakan tadi oleh puan, matlamat utama dia ialah untuk memberi bantuan khususnya 1000 hari yang terawal itu. Ya. Maksudnya daripada fasa mengandung itu sehinggalah ia sehingga ke usia 2 tahun lebih. Tu. Ya. Kenapa dalam fasa 1000 hari yang pertama ini sangat penting dan kritikal untuk pentumbesaran anak-anak ini? Fasa 1000 hari ini kritikal kerana perkembangan minda dan otak anak-anak umur 1000 hari ini adalah paling paling pesat dan berbandingkan umur apabila mereka dah meningkat ke umur 4 ke 5 tahun, dia sudah berkurangan. Jadi disebabkan itu dia ada kaitanlah dengan perkembangan fizikal, perkembangan emosi, perkembangan sosial dan juga bagaimana maknanya pada tahap ini, apabila kita memberikan segala yang diperlukan oleh anak kecil ini, dia boleh mengurangkan juga risiko, contohnya ya, kalau bila dah masuk sekolah, masalah pembelajaran ataupun masalah tingkah laku, dan risiko seperti bila dewasa pula, contohnya penyakit kronik. Jadi sebab itu kita kata yang tempoh 1000 hari ini macam amat kritikal. Dia macam pelaburanlah bila kita invest dalam 1000 hari ini, dia memberi manfaat kepada anak ini pada masa persekolahan dan juga dewasa. Ya, jadi hasilnya kita akan lihat pada masa hadapan. Jadi begitu pentingnya 1000 hari yang pertama ini. Jadi di sinilah datangnya peranan daripada Klub Intan Payung ini, di apa di antara program-program dan juga bentuk-bentuk bantuan yang diberikan. Klub Intan Payung ini ada tiga fasa yang utamalah. Jadi pertama adalah untuk mengenal pasti apa dia keluarga-keluarga dalam peringkat fasa ini, dan juga apa aset sosial yang penting untuk kita bangunkan. Jadi apa yang kita lihat, seperti yang saya sebutkan tadi, bila village tu dah berkurangan, kita nak cari di mana aset sosial ini. Jadi apa yang kita kenal pasti adalah terdapat kaum-kaum ibu dan wanita, yang ibu yang sudah berpengalaman, anak dah besar, ataupun ibu yang ada kepimpinan, maknanya mereka ada peranan sebagai community leader dalam komuniti mereka, dan juga ada mereka yang berminatlah tentang perkembangan kanak-kanak ini. Jadi kami telah kenal pasti dalam lebih kurang 12 duta Klip. Jadi dalam dua kawasan perumahan awam, iaitu PPR Desa Tun Razak dan PPR Lembah Subang 1, di mana peranan mereka
memberi kesedaran. So kesedaran tu dari segi mereka jalankan aktiviti untuk memberi maklumat, pengetahuan, dan kedua mereka juga membuat contohnya banci mendapatkan mengenal pasti mana keluarga ni. Sebab apa yang kita tahu, tak semua orang tahu mana keluarga ni kan. Dan ketiga, dari pihak Think City kami beri mereka orang kata capacity building lah. Jadi pengetahuan dan ilmu, kemahiran dan juga hubungan bersama pakar-pakar yang arif dalam tempoh fasa 1000 hari ini. Okay. Contohnya pakar kanak-kanak, pakar pertuturan, psikologi. Jadi mereka dapat menjadi penghubung dengan pakar ini dan membawa ilmu kemahiran kepada keluarga sasaran ini. Kalau kita lihat tadi macam Puan katakan ya, terdapat dua lokasi yang dipilih untuk program dan juga apa inisiatif yang diberikan oleh pihak Klip sendiri. Mengapa dua kawasan ini dan juga apa di antara cabaran yang perlu ditempuhi? Ya. Dua kawasan ini dikenal pastilah kerana jumlah keluarga yang dalam kumpulan sasaran ini agak tinggi. Okey. Dan di sini kita lihat yang dari segi accessibility terhadap agensi kesihatan, contohnya hospital ataupun klinik kesihatan ibu dan anak itu sedia ada, memang ada, tetapi apa kekangan mereka adalah dari segi pengetahuan dan ilmu tentang perkembangan kanak-kanak. Jadi mungkin mereka tahu sedikit sebanyak, tetapi apa yang contohnya kita lihat kebanyakan dalam dua komuniti ini, kelewatan pertuturan tu agak common lah dalam dua. Jadi bagaimana sebagai ibu dan juga bapa keluarga ya, kita nak memberi sokongan kepada anak. Dan saya kasih contoh satu keluarga ni, mereka fikirkan yang kalau nak pergi speech therapy tu kena ada wang, kena ada masa. Lepas tu benda tu berulang-ulang. Jadi apa yang Duta Klip kami telah lakukan, mereka sebagai penggerak dan penghubung ya, itu peranan yang penting mereka. Mereka bekerjasama dengan pakar speech therapy, mereka bawa speech therapist tu ke community, dan yang paling penting ialah mengolah program itu bersama dengan speech therapist ni supaya supaya dalam pengetahuan itu di penyampaiannya adalah senang, jelas dan mereka boleh amali dari segi harian. Contohnya mereka akan cakap okey, kalau tengah contohnya mak tengah memasak, okey anak di situ, kita boleh includekan anak dalam aktiviti itu. Yeah. Jadi ini sebenarnya yang paling penting kerana kebanyakan keluarga dalam kawasan perumahan ini akan rasa yang mereka kekangan wang lah, masa. Tapi kita yang penting tu penyampaian dan pendekatan tu amat penting. Okay. Jadi kita faham apa kekangan keluarga ini, bagaimana mereka nak mendapatkan sokongan ini, dan amalan harian itu penting sebab yang paling kita harapkan yang Duta Klip ini juga dapat membudayakan. Maknanya amal-amal harian tu bukan saja keluarga ni, tetapi mereka dapat sokongan dari Duta Klip untuk amalkan contohnya bagaimana nak berkomunikasi dengan anak dengan cara yang baik. Betul. Okey, jadi kepada keluarga yang mungkin berminat untuk menyertai sekali dengan program Klip ini dan juga saya difahamkan selepas ini juga mungkin akan mengembangkan lagi program ini di tempat-tempat yang lain. Bagaimana untuk mengetahui maklumat lebih lanjut, Puan? Boleh pergi ke Instagram Think City. Okey. Kita ada maklumat di situ di bawah program Klip. Dan kalau mereka berada di perumahan kedua-dua perumahan awam ini, kalau hujung minggu tu saya rasa Duta Klip ni dia akan pakai t-shirt warna pink. Oh, okey. Jadi kebanyakan program-program ini kita bekerjasama dengan Persatuan Penduduk dan pemimpin komuniti yang kami war-warkanlah dalam WhatsApp group semua. Okay. Tapi kalau nampak baju pakai pink, baju pink tu, itulah dia. Duta-duta kamilah di dua PPR ini. Okey, baik. Terima kasih buat Elisha Osman, Ketua Projek Klub Intan Payung atau Klip untuk dari program kita untuk kita Think City. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Klip ini ataupun Klub Intan Payung, bolehlah ke laman media sosial yang dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih, Puan. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan sambutan Hari Rabi Sedunia 2024. Jangan ke mana-mana. Saya selalu paksa anak baca buku sebab baca buku terbaik. Hinggalah satu hari
ke? Membaca. Masih main telefon je kerja kamu, eh? Dan mengedar buku hitam yang mengandungi unsur keganasan, hasutan dan fahaman atau ideologi yang melanggar akta Seksyen 7-1. Ibu bapa dan penjaga dinasihatkan memantau bahan bacaan anak-anak, bukan sahaja bahan... Aku biarkan kau. Aku ikut semua benda. Sabarlah, Cik Zai. Bukan anak-anak je yang buat salah. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun salah sebab tak pantau yang nak kita baca. Jangan lupa pasport. Eh, awal lagi ni. Tempat biasa, teh tarik, nasi lemak. Kenapa ni? Komen-komen netizen. Mengarut betul, eh? Alamak, ya. Kalau ada yang ajak kahwin, kau setuju? Itu cerita lama lah. Jangan mudah percaya. Ramai kata gih, like dan komen. Hari ini, saya belanja. Hello, ambulans? Sini ada satu kecemasan. Siapa ada? Siapa? Kami di sini. Tahu kan, nasi lemak yang paling sedap. Tahun depan bermula Jun, subsidi petrol RON 95 pula disasarkan. Kesannya siapa? Tentulah rakyat, terutamanya dari golongan B40 dan M40. Tetapi realiti sebenar yang menjadi mangsa adalah rakyat. Kecoh, kononnya semua lapisan rakyat bakal terkesan dengan penyasaran subsidi RON 95 tahun depan. Dakwa pemimpin pembangkang, frasa penyasaran hanya tiket naikkan kos sara hidup. Ini kerana bukan setakat golongan kaya terkesan dengan perubahan harga petrol. Sebaliknya, golongan pertengahan dan bawahan turut terbeban. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan terbabit mengelirukan. Realitinya, rasionalisasi subsidi itu nanti tak babitkan 85% rakyat. Ia sebaliknya hanya melibatkan kumpulan kecil yang tergolong dalam kumpulan maha kaya. Justru, adakah dakwa-dakwi yang dilempar bertujuan jaga kepentingan tauke-tauke besar? Yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jaguh di di 15 seperti yang disuarakan banyak macam-macam pembangkang. Kalau dikatakan baik, jangan bebankan di kalangan T15 yang pendapatan itu rendah, saya boleh terima. Sikap ini yang menyebabkan keputusan kita buat daripada T20 jadi T15. Kemudian menangguhkan kerana kita kaji pendapatan seisi rumah, kalau sekitar 13,000 mungkin tidak termasuk dalam golongan yang agak berpendapatan yang lumayan. Usah timbulkan kegusaran, tak perlu cipta ketakutan dengan sebar cerita tak berasas. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, wabak rabies atau penyakit anjing gila masih lagi mencetuskan kebimbangan rakyat Malaysia, apatah lagi baru-baru ini 6 kematian akibat penyakit itu direkodkan di Sarawak pada tahun ini. Dia untuk siarkan lebih lanjut mengenai rabies dan juga sambutan Hari Rabies Sedunia tahun 2024, saya bersama dengan Dr. Aida binti Muhid, Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit dan Biosecurity Veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya. Kalau kita lihat kepada jumlah keseluruhannya, lebih daripada 80 kes yang telah pun dicatatkan berkaitan dengan penyakit anjing gila ini. Muka dimanya mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton, apakah sebenarnya wabak rabies ini dan juga bagaimana sebenarnya kita nak tahu bahawa seseorang itu telah pun dijangkiti dan juga anjing itu juga mempunyai wabak ini. Okey, terima kasih atas pertanyaan. Ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi untuk perhatian semua pendengarlah, penyakit rabies juga dikenali sebagai penyakit anjing gila yang disebabkan oleh virus Lysa virus. Jadi tanda-tanda penyakit yang kita boleh lihat pada ternakan, dia ada dua jenis, iaitu sama ada jenis yang agresif, maksudnya kita akan nampak anjing tu mengeluarkan aliu yang berlebihan dan agresif, dia akan menggigit benda-benda sekitarnya. Ataupun jenis yang kedua dipanggil jenis dungu, iaitu haiwan tu akan dungu dan dia tak peka kepada sekeliling lah. Dan tanda klinikal untuk rabies ni pada anjing, dia boleh menyebabkan kematian yang tinggi, di mana inkubasi period pada anjing adalah daripada 10 hari sehingga 6 bulan. Dan dalam tempoh 2 minggu haiwan akan matilah. Manakala pada manusia tempoh inkubasi dia lebih banyak, itu 3 minggu kita akan nampak lihat sehingga 2 bulan, di mana pada manusia mereka akan macam takut pada air, dipanggil juga hydrophobia. Mereka sukar untuk meminum air sebab ada regangan pada rahanglah. Walaupun mereka ingin minum air, mereka tak boleh minum air, dan mereka takut pada air, dan mereka dalam keadaan yang teruk akan menyebabkan paralitik atau koma lah. Dan mereka perlu mendapatkan rawatan segera sebab hampir 99% kes berlaku pada manusia boleh menyebabkan kematian jika tidak mendapat rawatan yang segeralah. Jadi seperti yang dimaklumkan tadi, bermula daripada episod rabies pada tahun 2017 sehingga kini, ada 81 kes telah berlaku pada manusia dan 74 menyebabkan kematian. Bagaimana sebenarnya penyakit ini boleh tersebar dan juga dijangkiti kepada manusia khususnya? Penyakit ini adalah berpunca daripada haiwan yang terkena penyakit rabies, sama ada kucing atau anjing, di mana manusia boleh mendapat gigitan lah daripada anjing yang menghadapi rabies, atau bersentuhan dengan aliu ternakan yang mempunyai rabies pada kulit ataupun kawasan luka lah pada badan kita. Dan seterusnya dia akan menyebabkan tanda klinikal lah pada manusia bila virus tersebut akan merebak melalui kita punya saraf kepada otak dan menyebabkan tanda-tanda klinikal hydrophobia dan juga nervous sign lah pada manusia. Yang paling penting sebab kita tahu ramai sekarang yang owner pet yang membela anjing ini. Jadi langkah-langkah pencegahan dan apa yang perlu diketahui oleh pemilik-pemilik anjing ini? Untuk pemilik anjing, kita mestilah sentiasa peka kepada perubahan tingkah laku pada haiwan kita. Sekiranya haiwan kita menunjukkan tingkah laku yang berbeza, menjadi lebih agresif, maka perlulah kita bawa kepada klinik veterina yang berdekatan dan perlu mendapatkan rawatan segeralah. Dan sekiranya kita kena gigitan anjing perlulah kita mencuci luka tersebut dengan air dan sabun selama lebih kurang 15 minit untuk mengurangkan virus tersebut pada permukaan kulit kita. Dan seterusnya kita kena pergi ke klinik yang berhampiran untuk mendapat rawatan daripada klinik kesihatan. Dan yang ketiga, kita untuk anjing ni kita perlulah memberi vaksin rabies terutamanya di kawasan yang tinggi risiko jangkitan rabies. Macam pihak Jabatan Veterina sendiri, apa antara langkah yang sudah pun dilakukan ataupun bakal dilakukan untuk mencegah lagi tersebarnya wabak ini? Jabatan Perubatan Veterina sentiasa melaksanakan langkah pencegahan dan kawalan penyakit rabies di mana Malaysia kita telah menetapkan kawasan penampan di bahagian utara semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan negeri Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan, dan juga utara Perak lah, di mana setiap tahun kita melaksanakan vaksinasi untuk anjing di kawasan berisiko tinggi, hampir 7,000 ke 8,000 ekor lah yang kita telah vaksin. Selain daripada itu, kita mewajibkan pelesenan anjing tersebut dan juga vaksin rabies lah perlu dilaksanakan setiap tahun. Dan jika kita mengadakan kempen kesedaran kepada semua masyarakat
pemunya anjing dan juga kawasan setempat supaya peka kepada tanda-tanda klinikal rabies dan melaporkan sekiranya kita dapati ada anjing yang berkeliaran ataupun anjing yang menunjukkan tanda-tanda penyakit rabies. Okey, kita kembali kepada sambutan Hari Rabies Sedunia 2024. Apa yang doktor boleh kongsikan dan juga objektif sambutan untuk kali ini? Okey, Hari Rabies Sedunia pada tahun ini akan diadakan di Palm Mall, Kemayan Square, Seremban pada 9 November Sabtu ini. Dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Jadi tema Hari Rabies Sedunia pada tahun ini adalah melangkaui boundaries. Maksudnya kita perlulah melangkaui batasan yang sedia ada dan kita mohon kerjasama semua agensi, NGO, jabatan dan agensi yang berkaitan untuk sama-sama membantu melangkaui batasan yang sedia ada, meningkatkan kesedaran terhadap penyakit rabies supaya kita dapat mencegah dan mengawal rabies dengan lebih baik dan mengurangkan jangkitan rabies pada haiwan dan juga pada manusia. Ya, kita juga paparkan di kaca TV anda. Ini antara sebahagian aktiviti yang akan berlangsung. Jika boleh diperincikan lagi, apa antara aktiviti-aktiviti menarik sepanjang sambutan Hari Rabies nanti? Okey, untuk Hari Rabies pada kali ini, kita akan ada pertunjukan anjing K9. Seterusnya ada pertandingan berwarna dan juga kita ada ceramah tentang rabies daripada KKM dan juga DWS. Okey, kepada mereka yang berminat untuk menyertai sambutan Hari Rabies Sedunia ini, mungkin boleh kongsikan sekali lagi di mana dan juga waktunya untuk sambutan kali ini. Untuk Hari Rabies Sedunia pada kali ini, kita akan adakan di Palm Mall, Kemayan Square, Seremban pada 9 November hari Sabtu ni dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Jadi semua dialu-alukan hadirlah untuk program kita pada hari Sabtu ni. Okey, mungkin ada sedikit nasihat yang boleh diberikan kepada mereka di luar sana, silakan doktor. Okey, jadi kepada semua pemunya anjing kita berharap menjadi pemilik anjing yang berhemah dan menjaga kebajikan haiwan dengan melaksanakan vaksinasi rabies dan memastikan kebajikan haiwan dijaga dan memastikan haiwan kita disimpan di rumahlah, dan sekiranya dia bawa keluar kita kena ikat dan bawa keluar dan pastikan anjing kita sentiasa sihat dan diberi diet yang sempurna lah. Ya. Okey, jadi kepada anda jangan lupa untuk sambutan Hari Rabies Sedunia 2024 yang akan berlangsung nanti, dan juga khususnya kepada pemilik-pemilik anjing, jangan lupa untuk mendapatkan vaksin kepada anjing kesayangan anda. Terima kasih Dr. Aida Muhid, Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit dan Biosecurity Veterina, Jabatan Perkhidmatan Veterina. Terima kasih, Doktor. Sama, terima kasih. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Pegawai Met Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Silakan Met Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Di saat ini terdapat satu sistem tekanan rendah iaitu Taufan Kongre yang kini berada di timur laut daripada negara Filipina dan ianya bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 15 km sejam dan ianya semakin menjauhi rantau negara kita. Dan dengan keadaan ini, alhamdulillah, ianya tidak memberi kesan yang begitu signifikan kepada negara kita, dan dengan angin yang juga tidak begitu signifikan, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta teluk bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara. Baik, kita akan beralih kepada paparan gemar radar bagi melihat terus apa yang berlaku pada hari ini. Di saat ini, keadaan cuaca di semenanjung Malaysia, alhamdulillah, kebanyakan negeri dalam keadaan yang agak cerah, tiada hujan yang berlaku kecuali di dua negeri, iaitu di negeri Perak dan juga di negeri Kedah, yang pada ketika ini terdapat kelompok awan aktif. Hujan kini berlaku di pesisir pantai di negeri Perak dan juga di negeri Kedah, yang kita jangkakan keadaan cuaca lembap di pesisir pantai ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baik, pada sebelah petang nanti kita masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku, namun ianya lebih berpotensi untuk berlaku di sekitar pedalaman yang melibatkan kebanyakan negeri di pedalaman
kedalaman Semenanjung Malaysia daripada pedalaman Kedah, Perak, di negeri Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di selatan melibatkan di negeri Johor. Dan kemudiannya hujan yang berlaku pada awal petang ini bergerak ke arah timur selari dengan tiupan. Jadi pada lewat petang pula kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga di timur di negeri Pahang pada sudah lewat petang nanti. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak, di negeri Sabah dalam keadaan yang agak cerah, tiada hujan yang berlaku. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kini hanya berlaku di sekitar pedalaman yang melibatkan di bahagian Kapit. Di bahagian pedalaman ini kerana terdapat satu kawasan penumpuan angin, insyaAllah keadaan hujan ini akan beransur reda sedikit masa lagi. Dan pada sebelah petang nanti, kita masih lagi meramalkan keadaan cuaca lembap akan berlaku, terutamanya di bahagian pedalaman yang melibatkan bahagian Kuching, Sirian, Samarahan di bahagian pantai barat, melibatkan bahagian Muka, Sibu, Betung, Seri Aman, begitu juga di bahagian Kapit, yang mana keadaan cuaca hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang. Manakala di negeri Sabah pada sebelah petang nanti, keadaan hujan boleh berlaku di bahagian pedalaman pada awal petang, manakala lewat petang pula boleh berlaku di sekitar bahagian timur yang melibatkan bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau. Bagi negeri di bahagian Kudat, pantai barat, manakala di bahagian Limbang, Miri dan bahagian-bahagian lain di pesisir pantai di negeri Sarawak, kita menjangkakan keadaan cuaca insyaAllah pada hari ini keadaan cuaca cerah, kebarangkalian untuk berlaku hujan ada tetapi agak rendah pada sebelah petang nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman saung kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan penyampai di Met Malaysia. Baiklah, kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Sekarang saya akan kongsikan kepada anda semua, kepada anda yang berminat untuk mendapatkan pakej umrah serendah RM4,990. Kini saya nak kongsikan kepada anda semua pakej umrah Smart Eco. Saya bersama dengan dua orang tetamu pada hari ini. Pertama, kita ada Ustaz Haji Muhammad Yassin Yunaris, iaitu pengarah pemasaran dan jualan Labaik Travel and Tour Senduran Berhad. Dan juga kita ada Ustaz Haji Ahmad Azamuddin Azizan, penolong pemasaran dan jualan Labaik Travel and Tour Sendirian Berhad. Baiklah, hari ini kita nak promosikan satu pakej umrah murah, RM4,990. Antara yang kalau saya dengar sekarang, ini antara yang paling murah. Tetapi sebelum kita pergi kepada pakej umrah ini, saya tertarik apabila kita sekarang kalau kita bercakap tentang isu tentang pakej umrah, ramai yang terkena dengan scam dan sebagainya. Ustaz Azam mungkin nak boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan bagaimana sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh jemaah ini supaya untuk mengelakkan daripada terkena dengan scam ini. Ustaz, silakan. Okay, terima kasih atas soalan. Ya, jadi tuan, mengikut data statistik yang kami temui, terdapat sebanyak 349 kes dilaporkan dari tahun 2023 sehingga Mei 2024 saja dengan kerugian sebanyak RM14.9 juta. Itu data statistik yang kami ada. Jadi kami di Labaik Travel and Tours ini memandang serius tentang isu ini dan kami committed untuk memberikan keyakinan kepada jemaah. Ya, sebab
banyak agensi di luar sana, mereka menjanjikan dengan harga yang terlalu murah, akan tetapi mereka tidak dapat deliver apa yang mereka janjikan. Jadi kami juga di Labat Travel and Tours ini, kami berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia iaitu MOTEC, dan juga kami melalui ataupun segala visa dan dokumen kami melalui dengan teluslah. Dengan harga pakej RM4,990 ini, kalau kita dengar dia murah berbanding dengan pakej-pakej yang biasa kita dengar. Apakah pakej-pakej yang ditawarkan di bawah Labat Travel and Tours ini selain daripada pakej ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami daripada Labat Travel menawarkan pakej umrah direct, umrah ziarah. Jadi apa beza dua pakej ni? Umrah direct ni kepada bagi mereka yang ingin pergi umrah terus daripada KLIA terus mendarat di Jeddah ataupun Madinah. Jadi untuk umrah ziarah pula, bagi mereka yang mungkin sebelum pergi umrah tu orang nak lawat dulu ziarah tempat-tempat bersejarah dalam Islam. Contoh pergi Mesir, pergi Turki, pergi Jordan, barulah pergi menunaikan ibadah umrah. Dan yang terbaru pakej kami, pakej umrah Smart Eco lah, yang harga RM4,990 ni, nama pakej umrah dia pakej umrah Smart Eco. Itulah yang terbaru. Dan berita gembira juga kepada penonton yang sekarang menonton di rumah. Pakej ni penerbangan pertama dia pada 28 November. Jadi ada baki lagi beberapa seat yang sangat terhad. Jadi kepada penonton di luar sana masih sempat lagi untuk grab pakej umrah Smart Eco ni. Okey, jelaskan lagi sedikit berkenaan dengan pakej umrah Smart Eco ini. Dimulai mungkin ramai yang akan berminat untuk mengambil pakej ini bersama dengan Labat Travel and Tours. Kan? Berkenaan dengan pakej RM4,990 ini. Ya, jadi pakej umrah Smart Eco ini RM4,990, kami memang melancarkan special untuk mereka yang tidak mempunyai banyak masa ataupun susah nak apply cuti kerja kan. So jadi pakej ni hanya 9 hari 7 malam. Dan kami include makanan satu kali sehari dan juga ziarah-ziarah semua ada. Kecuali ada beberapa ziarah tambahan seperti Taif lah. Jadi overall hotel juga hotel yang selesa. Jadi jemaah tak perlu risau dah. Secara terperinci di manakah mungkin lokasi ustaz boleh jelaskan juga dalam pakej ni? Dari segi hotel mungkin dalam 700 meter. Itu dari segi hotel. Akan tetapi pakej ni dah include dah segala transportasi dan juga flight confirm terbang. Confirm terbang tu maksudnya bagaimana? Kita dah ada tiket dan kita ada jaminan lah. Jaminan confirm terbang untuk 28 November ni. Setakat ni tak ada lagi lah jemaah umrah Labat Travel ni yang tawaf di airport. Semua alhamdulillah tawaf di Masjidil Haram. Okey, apakah yang dilakukan oleh Labat Travel untuk menarik minat ramai lagi antara kita semua ini mungkin tidak berpeluang untuk menunaikan umrah, tetapi apabila melihat pakej ini, Labat Travel and Tours ini ya ingin melihat ramai lagi yang bersama-sama dengan Labat and Tours ini menunaikan umrah dengan harga semurah. Jadi itu adalah visi kami lah untuk menarik minat ramai lagi orang Islam di Malaysia ni. Kalau boleh semua orang Islam dapat menunaikan ibadah umrah. Jadi antara yang kami buatlah untuk sebagai pemasaran lah, marketing lah kan. Yang kita tahu sekarang kat Malaysia ni ramai orang guna TikTok. Majoriti platform yang paling ramai orang guna adalah TikTok. Jadi kami tak lepaskan peluang. Setiap hari kami akan buat live. Buat live promosi pasal package ni. Dan kami akan menghasilkan video konten-konten yang menarik. Kami akan ikut trend. Kemudian buat iklan berbayar di Facebook dan Instagram dan sebagainya. Dan kami juga buat blasting WhatsApp untuk bakal jemaah Labat Travel and Tours. Dan insya-Allah selepas ni kami akan approach sekolah-sekolah di area Ampang. Sebab Ampang ni berdekatan dengan ofis kami lah. Kami akan masuk ke sekolah-sekolah untuk promosikan pakej ni kepada cikgu-cikgu dan juga ibu bapa pelajar di sekolah tersebut. Apa yang mereka akan dapat selain daripada penginapan, makanan dan juga lawatan-lawatan di tempat-tempat bersejarah itu? Kalau di sini kita tengok beg dan sebagainya, dari segi perkara selain daripada penerbangan, makanan dan juga pakej umrah itu sendiri, apa lagi yang mereka akan dapat kebaikan bersama dengan Labat Travel and Tours? Okey, dengan Labat Travel and Tours kami juga menyediakan kursus umrah secara percuma dan juga kalau untuk pakej umrah Smart Eco ni pakej umrah Smart Eco kita akan sediakan dari segi kursus umrah pun free. Tetapi kalau bag mungkin ada sedikit tambahan sedikit saja dan juga mungkin untuk jemaah kita akan
berikan layanan selain itu mutawif yang berpengalaman dengan kami. Sejak bila Labaik Travel and Tours ini memulakan pakej serendah RM4,990 ini dan bagaimanakah sambutan yang diterima oleh masyarakat? Alhamdulillah. Sebab sekarang ni susah nak cari pakej yang murah tau. Untuk biasanya untuk pakej yang paling rendah pun yang kami pernah tengok RM6,390. Dan ada pun pakej umrah ramah RM5,990. Jadi pakej kami ni harga RM4,990. Kami first release pada 28 November ni lah. Oh baru? Pada 28 November ni. Baru 28 November? Bulan depan? Bulan depan. Oh bulan depan. Maksudnya jemaah pertama pada bulan depan lah. Yeah. Betul. Berapa jangkaan jemaah pertama yang akan bersama dengan Labaik Tour? Hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Dan masih lagi kami kejar lagi bagi beberapa seat yang sangat terhad. Sebab pakej ni kami baru nak try sebenarnya. Yeah. Nak cuba jual. Jadi alhamdulillah dapat sambutan. Alhamdulillah. Berapa dapat sambutan? Maksimum yang boleh dibawa dalam satu trip apa jemaah? Maksimum kebiasaannya satu bas tu dalam 43. Itu untuk satu bas. Tapi dia boleh jadi sampai 200. Tapi untuk permulaan ni kita hanya ambil 45 seat. Okey, katakanlah ada ibu bapa yang berminat untuk bawa anak-anak sebagainya. Bagaimana proses, adakah pakej ini sama harganya untuk kanak-kanak dan sebagainya? Bagaimana? Okay, untuk kanak-kanak harga sama. Tetapi kalau untuk nak bawa orang tua dan nak buat pembayaran dan sebagainya, caranya bagaimana? Caranya deposit hanya RM300 sahaja. Jadi along the way sehingga 28 November, kebiasaannya kita akan minta untuk menyelesaikan 40 hari sebelum. Okey, ini adalah pakej Umrah Smart. Ini QR untuk? Ya, ini QR code untuk para jemaah yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, boleh para penonton boleh scan QR yang dan terus ke talian WhatsApp kami untuk bertanya dan sebagainya lah. Ya, betul. Okey. Sekarang ofisnya di Ampang, mungkin boleh ceritakan jugalah sedikit latar belakang berkenaan dengan bagaimana proses pendaftaran, selepas itu apa yang perlu dilakukan sehinggalah proses umrah itu habis dilakukan. Jadi pakej untuk pendaftaran RM300 deposit untuk kami booking seat lah, dan 40 hari sebelum penerbangan tu kena selesaikan dah semua dokumen, visa, suntikan umrah. Dan kami, jemaah juga akan boleh menghadiri kursus umrah mingguan kami. Kami akan informlah kepada jemaah Labaik untuk pergi ke masjid-masjid sekian, ataupun kami akan buat di ofis ataupun berdekatan dengan ofis dan sebagainya. Okey. Baiklah, itu dia pakej Umrah Smart Eco bermula dengan harga RM4,990. Itu salah satu pakej. Kalau anda nak pakej yang mungkin yang lebih lama, 9 hari pakej ini, tapi yang lebih lama ada juga, anda boleh hubungi Labaik Travel and Tours untuk bersama-sama kita menunaikan ibadah umrah bersama dengan Labaik Travel and Tours. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Haji Muhammad Yassin Yunaris dan juga Ustaz Haji Ahmad Azamuddin Azizan, kedua-duanya daripada pemasaran dan juga jualan Labaik Travel and Tours Sdn Bhd. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Kita akan ke cerita pagi ke Melaka selepas ini. Ini adalah berkaitan dengan Carnival Udara Antarabangsa Melaka bersama dengan rakan saya Farah, sudah pun bersedia di sana untuk cerita pagi dari Melaka. Apa kata kita ke Melaka sekarang? Baik, terima kasih. Cerita pagi dari Melaka hari ini saya bawakan berkenaan dengan Carnival Udara Antarabangsa Negeri Melaka 2024. Dan untuk bercerita lebih lanjut berkenaan dengan Carnival Udara ini, kita bersama dengan Exco Kejuraya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Melaka, Dato' Hamid Maidin Kunjur Bashir. Terima kasih Dato' sudi bersama kita pada pagi ini. Saya Dato', kalau boleh kongsikan kepada penonton selamat pagi Malaysia lah, apa agaknya keistimewaan KUAM 2024 ini berbanding daripada tahun lepas? Dato', silakan. Terima kasih. Saya awalnya saya nak jemput orang ramai datang KUAM pada tahun ini. Rugi sangat-sangat kalau tak datang. Tahun ini kita hidangkan dengan hampir lebih 40 pesawat yang akan datang ke Melaka dan juga berbagai-bagai pertunjukan yang akan dibuat, pertunjukan payung terjun, dan juga kita juga terdapat berbagai-bagai drone soccer, simulator dan juga banyak aktiviti. Yang penting datang ke KUAM dengan tiket yang serendah RM10 untuk dewasa, RM5 untuk anak-anak. Jadi perlu datang
Melaka rancang perjalanan pada 30/1/2/3 datang ke Melaka untuk melihat Kuam ke-9 dan 2024 di Melaka. Okey, Datuk, seperti yang kita tahu, Kuam 2024 ni pastinya dinantikan bukan sahaja orang dalam negeri Melaka, malah luar negeri Melaka juga, Datuk. Jadi, apa sasaran kerajaan negeri untuk pengunjung yang hadir ke Kuam 2024 tahun ini? Sebenarnya, kerajaan negeri tahun ini mensasarkan pengunjung lebih 100,000 untuk hadir ke Kuam Melaka. Kalau tahun lepas, kita dikunjungi melebihi 60,000 dan insyaAllah tahun ini dengan promosi dan sempena tahun Melaka, pasti saya rasa asrat kerajaan negeri untuk mencapai sasaran 100,000 akan tercapai. 100,000 Datuk untuk Kuam daripada ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit acara perasmiannya dan sekali lagi lah Datuk mengajak orang-orang di luar sana untuk hadir beramai-ramai memeriahkan Kuam 2024 ini. Jangan lupa pada 2 bulan November Majlis Kuam akan kali berudara antarabangsa Melaka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri Melaka dan hadir beramai-ramai, pasti seronok, pasti meriah dan mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan pemimpin kita Yang Berhormat Datuk Seri Utama pada hari tersebut dalam keadaan santai, bukan saja dalam keadaan perasmian, datang beramai-ramai kerana pasti sesuatu yang menarik ada di Kuam pada 2024. Rugi kalau tak datang dengan nilai tiket saya rasa yang sangat rendah. RM10 saja boleh lihat lebih 40 kapal dan juga pertunjukan-pertunjukan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sepanjang Kuam. Dan untuk anak-anak, RM5. Dah boleh mula sekarang untuk membeli tiket. Okey? Baik. Terima kasih Datuk di atas perkongsian itu tadi. Ya, jangan lupa meriahkan Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2024 yang akan diadakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka bermula 31 Oktober hingga 3 November ini. Jadi saya kira sekian saja cerita pagi dari Melaka bersama saya Farahuda Sairan serta Kurban Nebitan. Kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada Farah. Itu dia cerita pagi dari negeri Melaka. Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda, analisis belanjawan 2025 hari ini kita akan memberi fokus kepada Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan yang mana telah pun diperuntukkan sebanyak RM6.42 bilion, peningkatan sebanyak 4.1% berbanding peruntukan yang telah pun diberikan pada tahun 2024. Ya, jadi untuk kita mengetahui respon dan juga bagaimana mana sebenarnya peruntukan ini boleh dibelanjakan untuk tahun hadapan, kita bersama dengan Profesor Dr. Norma Suwana Ismail, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Baiklah Prof, tanpa membuang masa lagi, mungkin respon awal Prof terhadap peruntukan yang telah pun diberikan ini, peningkatan sebanyak 4.1% berbanding dengan peruntukan pada tahun 2024. Silakan Prof. Terima kasih Tuan Syafika. Selamat pagi Malaysia. Salam Madani. Kita telah maklum Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan telah menerima peruntukan sebanyak RM6.42 bilion di mana kita dapati berlaku peningkatan 41% berbanding dengan tahun ini RM6.17 bilion. So saya agak teruja melihat insentif-insentif baru yang diberikan, terutama sekali insentif termasuk projek tanam padi 5 musim untuk 2 tahun sejumlah RM1 bilion, insentif untuk tanam bawang dan juga ternakan ruminan telah memperkasakan sektor ternakan ruminan sebanyak 27 juta dan satu yang saya rasa agak yang kita tunggu-tunggukanlah, mengoptimumkan tanah terbiar untuk pertanian sebanyak 8,800 ekar. So saya, respon awal saya, ini adalah satu usaha yang sangat baik. Dan ini bermakna kerajaan telah meletakkan keterjaminan makanan ini merupakan satu keutamaan dalam belanjawan 2025. Ya, jadi ini jelas menunjukkan bahawa segala peruntukan yang diberikan untuk belanjawan 2025 ini ialah untuk kita mengurangkan kebergantungan kita mengimport barangan-barangan asas ini dari luar. Kalau boleh saya peruncikan, 300 juta kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri ini bagi memperkukuhkan lagi keterjaminan makanan negara dan juga ada juga berkaitan dengan bawang yang seperti mana Prof katakan sebentar tadi. Tapi yang lebih penting sekarang ini adalah dari segi pelaksanaannya. Jadi apa yang perlu ditambah baik dan bagaimana peruntukan yang diberikan ini boleh mencapai objektifnya pada tahun hadapan?
Ya, terima kasih. Sebab kalau kita perhatikan, pada tahun 2023 sahaja kita telah mengimport makanan sejumlah 71.6 bilion dari merata dunia. Kalau kita melihat kecukupan makan beras kita untuk kita keluarkan sendiri hanya kadar sara diri ataupun self-sufficiency ratio yang terkini adalah 56.2, di mana penggunaan per kapita beras kita 76 kilogram setahun. So ini menunjukkan kita masih lagi memerlukan import beras. Tapi kita mengimport dari India, Thailand dan Vietnam. Jadi inilah kita terpaksa, kita seharusnya meletakkan prioriti atau keutamaan bagaimana sebenarnya kita dapat meningkatkan pengeluaran beras tempatan berbanding dengan import. So kita mengharapkan belanjawan kali ini adalah memberikan satu impak untuk mengurangkan sedikitlah import beras. Begitu juga dengan bawang. Kalau dahulu kita tertanya-tanya kenapa Malaysia tidak mengeluarkan bawang sendiri. So kali ini kita mengucapkan syabaslah kepada KPKM kerana telah berjaya mengeluarkan bawang kecil tempatan. So saya merasakan ini adalah satu kita kata inisiatif yang sangat penting supaya kita tidak lagi bergantung kepada import kerana KPKM telah mensasarkan SSR pada tahun 2030 sebanyak 30%. Jadi itu adalah satu anjuran yang sangat baiklah. Ya. Jadi untuk mengoptimumkan pengeluaran hasil berbanding dengan peruntukan yang diberikan, sekarang dunia telah pun berubah, pelbagai teknologi telah pun digunakan. Kita menggunakan AI, kecerdasan buatan. Kalau kita tengok macam mana nak membaja padi, kita menggunakan drone dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat peruntukan diberikan ini perlu juga untuk kita memperkasakan teknologi-teknologi yang perlu digunakan oleh petani-petani, khususnya kepada petani-petani kecil dan juga sederhana yang banyak memberi sumbangan kepada aspek pertanian negara, Prof. Ya, ya. Saya bagi pendapat pribadi saya lah, penggunaan teknologi seperti AI, IoT, Internet of Things ni di sektor pertanian sebenarnya telah lama wujud di negara-negara membangun, termasuk juga China. So kita dapati mereka mempunyai banyak jentera-jentera yang berteknologi tinggi hasil daripada R&D dan telah terbukti berkesan untuk mengoptimumkan pengeluaran, iaitu dengan mengurangkan penggunaan buruh contohnya. Tapi di Malaysia ini kita dapati banyak juga kerajaan dan juga beberapa agensi yang berkepentingan banyak mengadakan pameran-pameran agrotech bagus untuk showcasekan teknologi terkini untuk agro makanan. Tapi pada pendapat pribadi saya, kebanyakan pengeluaran hasil pertanian ini adalah dari skala yang kecil dan mereka memerlukan jentera-jentera yang kecil dan mampu milik namun masih lagi boleh mengoptimumkan pengeluaran. Justru saya ingin menyarankan agar kerajaan atau mana-mana pemegang taruh supaya dapat mengenal pasti jentera-jentera yang sesuai untuk diimport, untuk dikongsikan bersama kepada petani-petani kita dan yang paling penting adalah mampu milik. Malah saya juga menyarankan agar syarikat-syarikat besar dan juga bank yang mempunyai dana-dana seperti dana CSR, zakat, endowment, okay, mereka juga boleh menyalurkan dana-dana ini kepada petani dan mereka yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran agro makanan. Ini pandangan pribadi saya lah. Ya, penggunaan teknologi memang sangat penting untuk kita meningkatkan lagi hasil pengeluaran pertanian ini. Tapi apa yang lebih penting sebenarnya ialah bagaimana kita menggunakan peruntukan yang diberikan ini untuk pembangunan petani itu sendiri, khususnya petani-petani kecil dan juga sederhana seperti mana dia katakan tadi. Jadi bagaimana ini boleh dilakukan, Prof? Ya, itulah saya kata tadi kan, kalau kita tengok petani-petani kecil dan sederhana ni, mereka sebenarnya saya baru-baru ni adalah membuat sedikit kajian dengan petani-petani. So mereka sebenarnya terhimpit dengan kos pengeluaran yang sangat tinggi. Contohnya yang dimaklumkan adalah untuk membeli benih padi yang sah. Pada tahun 2020 harganya lebih kurang RM35 sahaja per 20 kilogram. 2023 telah meningkat pada RM45. Pada 2024 telah naik lagi kepada 54 ataupun kalau peruncit 58 bagi setiap 20 gram. So bila kos meningkat, so ini memberikan tekananlah kepada mereka untuk memastikan mereka dapat mengeluarkan hasil dan pada yang sama harga lantai yang dikenakan juga
Tidak tinggi. So, saya dipahamkan lebih kurang 1,400 per tan sahaja. Jadi kita dapat merasakanlah dan mereka ini tertekan dengan kata bahan-bahan asas untuk tani. Jadi mungkin jentera-jentera ini boleh membantulah mengurangkan sedikit kos, tetapi itulah saya katakan, jentera-jentera ini juga adalah kos tetap yang mereka perlu membeli ataupun beli sewa dan sebagainya lah. Jadi pada pandangan saya lah, kerajaan memang ada memberi subsidi dan memang banyak inisiatif untuk meningkatkan pengeluaran, terutama beras negara, sebab kita dapati ada insentif dan subsidi kepada pesawah meningkat kepada 2.78 bilion pada tahun 2025. Namun jika petani masih lagi berdepan dengan isu kos pengeluaran yang tinggi dan penjualan beras yang harga yang rendah, so saya rasa dia takkan ke manalah. Sebab motivasi pun agak menurun. Bagi pendapat saya, kebajikan petani perlu diletakkan yang paling utamalah di dalam pembuatan apa-apa keputusan. Itu pandangan saya lah. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang akan menentukan bagaimanakah untuk kita mengoptimumkan pengeluaran. Untuk kita melihat aspek lain juga, Prof, bagaimana kalau kita melihat beberapa tahun lepas krisis Rusia, Ukraine dan juga cuaca panas di India menyebabkan bekalan makanan kita, mereka mengumumkan untuk menyekat, contohnya padi pernah diumumkan untuk India menyekat pengeksportan padi ke negara-negara lain. Krisis Ukraine dan juga Rusia menyebabkan harga gandum naik, bekalan baja naik, bekalan makanan untuk binatang-binatang juga naik dan sebagainya. Bagaimana dengan peruntukan yang diberikan untuk kita menyeimbangkan antara faktor luar dan juga faktor dalaman ini supaya apabila kebergantungan kita kepada negara luar itu tidak terlampau terjejas jika krisis-krisis ini terjadi dengan peruntukan yang diberikan sekarang, Prof? Ya, betul. Kalau kita lihat faktor, banyak faktor mutakhir ini menunjukkan kepada kemungkinan akan berlaku krisis makanan jika kita masih lagi menganggap kita di Malaysia ini berada dalam zon yang selesa. Sebab bagi saya, import makanan bukan satu penyelesaian utama. Okey, walaupun harga import didapati lebih rendah daripada harga tempatan, namun suka ataupun tidak suka, kita perlu mencuba untuk mengeluarkan makanan kita sendiri. So kita telah buktikan di mana negara dapat mengeluarkan bawang sendiri, dan saya berharap selepas ini kita dapat lakukan pengeluaran jagung secara besar-besaran. Ini boleh membantu untuk makanan ternakan. So ini yang terjadi apabila berlaku krisis Ukraine dan Rusia pada tempoh hari, di mana kita terpaksa kita mempunyai kekurangan jagung untuk kita buat makanan ternakan ni. Malah sudah sampai masanya kita untuk mengenal pasti alternatif kepada makanan ruji kita selain dari beras. So saya ambil contohlah di negara jiran, mereka sebenarnya sudah menyiapkan pelbagai makanan ruji yang kedua dan yang ketiga. Contoh saya ambil sorghum dan juga jagung, di mana mereka telah mengeluarkan secara besar-besar sejak tahun 2020 lagi. Sorghum telah diwartakan sebagai salah satu makanan alternatif. Contoh saya ambil di negara Indonesia lah, di mana kempen secara besar-besaran juga kepada rakyat bagaimana cara penanamannya, bagaimana untuk cara pemakanan, untuk masak dan sebagainya. So saya melihat di Malaysia kita masih lagi bergantung pada beras sebagai makanan ruji. Jadi kita, saya mencadangkanlah agar untuk mengurangkan kesan seperti yang kita telah melalui, terlalu bergantung kepada import, mungkin kita perlu memikirkan alternatif kepada beras. Sebab saya rasa sorghum ini dia agak hampir serupalah dengan beras, di mana dia kita boleh makan juga dengan lauk pauk kita dan sebagainya. Okey, baik, terima kasih Prof kerana sudi memberikan respon, pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan pasca belanjawan yang kita berikan tumpuan hari ini berkaitan dengan pertanian dan juga keterjaminan makanan. Terima kasih Prof Dr. Norma Suwana Ismail, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih Prof. Baiklah, kita akan melintas langsung. Kita nak
tengok dan juga kita nak dapatkan perkembangan laporan trafik sempena dengan perayaan Deepawali. Sekarang ini kita bersama dengan rakan penyampai di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ya, silakan Suhail. Ya, Ridwan dan Syafiqah, saya kini berada di Pusat Kawalan Trafik Negara Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi membawakan kepada anda liputan trafik negara ialah sempena esok cuti hari Deepawali bakal menjema. Dan saya tidak berseorangan hari ini. Bersama saya adalah Tuan Insinyur Hanif Alias selaku Ketua Pusat Pengurusan Trafik TMC bahagian pemantauan operasi. Terima kasih Tuan kerana bersama Berita RTM. Mungkin Tuan boleh kongsikan apa perkembangan terkini di jalan raya trafik-trafik utama kini. Tuan. Terima kasih saudara-saudari Su. Untuk makluman para pengguna lebuh raya di Malaysia, ada dimaklumkan bahawa pada bermula daripada hari semalam di mana kami menjangkakan ada peningkatan trafik walaupun didapati keadaan pergerakan trafik masih dalam keadaan biasa, tiada menunjukkan sebarang peningkatan yang luar biasa. Maksudnya di sini tiada pergerakan yang luar biasa untuk keluar daripada ibu kota untuk pulang ke kampung. Dan kami sebenarnya di peringkat LM menjangkakan ianya mungkin akan bertambah bermula pada tengah hari ini. Jadi saya nak bawa kepada para penonton untuk melihat di skrin layaran yang kita ada di sini untuk makluman semua pada pagi ini juga keadaan trafik masih dalam keadaan lancar. Kita boleh tinjau di keadaan Gua Tempurung, di persimpangan di Sungai, Lebuh Raya Utara Selatan, bagi yang ke arah selatan, di sekitar Pedas dan Linggi dan juga di sekitar Seremban. Keadaan trafik didapati untuk kedua-dua hala masih dalam keadaan lancar. Kami di Pusat Pengurusan Trafik menjangkakan keadaan trafik ini akan mula bertambah dan akan semakin banyak trafik akan memulakan pergerakan pada sekitar malam ini mengambil peluang cuti persekolahan telah bermula dan pada masa yang sama ada yang cuba untuk menikmati pemberian itu percuma oleh pihak kerajaan. Kita boleh kongsikanlah sedikit pesanan buat pengguna lebuh raya. Kami di Pusat Pengurusan Trafik LM mengingatkan dan juga menasihatkan para pengguna untuk merancang perjalanan. Itu yang paling penting, terancang perjalanan kita bila kita nak bermula, bila kita harus sampai di lokasi dengan merujuk kepada beberapa aplikasi yang ada. Sebagai contoh, kita ada MyPlus TTA yang mana di aplikasi tersebut, para pengguna boleh memilih slot-slot perjalanan yang mungkin tidak ada kurang kesesakan berbanding tempoh masa yang lain. Dan bagi pergerakan untuk ke Pantai Timur, pihak Alpha Prime yang mengendalikan lebuh raya KL Karak dan lebuh raya Pantai Timur Pasar 1 juga telah menyediakan TTA, Travel Time Advisory, untuk para pengguna mengguna pakai perancangan-perancangan mengikut jadual yang telah disyorkan tersebut. Para pengguna juga dinasihatkan untuk memastikan baki touch and go dan kad e-wallet mencukupi bagi mengelakkan sebarang masalah ketika di Plaza Tol dan memastikan dengan keadaan kenderaan kita dan sentiasa dalam keadaan yang baik sebelum memulakan perjalanan. Sebarang maklumat, sebarang aduan boleh dirujuk kepada majalan dan untuk mendapatkan maklumat terkini keadaan trafik boleh rujuk kepada laman web LM www.lm.gov.my yang mana kita sediakan paparan CCTV untuk melihat keadaan real trafik di jalan di lebuh raya di negara ini. Tuan, terima kasih atas perkongsian. Baik saudara, kita kembali kepada Ridwan dan Syafiqah untuk perkembangan Selamat Pagi Malaysia selanjutnya. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Suhail. Ya. Begitulah ya keadaan lalu lintas hari ini menjelang Deepawali esok. Mungkin malam nanti, mungkin petang nanti. Petang nanti. Mungkin sedikit lebih sesak. Esok lagi sesaklah. Ramai yang ambil peluang untuk ambil cuti pada hari Jumaat, dapat cuti yang panjang. Okey. Ridwan, kita nak bercakap mengenai kecerdasan ataupun quotient. Ya, kita sedia maklum adanya IQ, intelligent quotient, ada juga EQ berkaitan dengan emosi, ada juga spiritual quotient berkaitan dengan spirit lah. Hari ini kita nak menyentuh mengenai EQ ataupun kecerdasan emosi ini tapi dari sudut psikologi Islam. Ya, kita sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Dr. Sofia Lau Siu Ping merupakan pegawai psikologi Jabatan Penyiaran Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, kita selalu cakap mengenai IQ, EQ, SQ, AQ juga ada. Tapi hari ini kita nak menyentuh mengenai kecerdasan emosi iaitu EQ. Secara mukadimahnya, apakah itu EQ dan bagaimana sebenarnya untuk kita mentafsirkan dan juga melihat penilaian untuk EQ ini? Kalau berdasarkan psikologi Islam, menurut Al-Ghazali, setiap manusia ni dia dibentuk berdasarkan empat komponen itu. Yang first adalah nafsu, kedua ada akal,
ketiga adalah kalbu, hati, dan juga keempat adalah roh. Oh, okey. Okay. Kalau ikut kalau ilmu-ilmu yang saya kongsikan hari ini, biasanya saya akan selalu ingatkan diri saya juga dan juga membantukan saya. Okey, psikologi Islam ni kalau menurut EQ ni, dalam psikologi barat mereka menekankan kepada dua komponen saja, iaitu yang atas sekali adalah nafsu. Okey. Dan juga akal. So mereka menekankan tingkah laku dan juga akal. Akal itu lebih kepada fungsi kognitif. Dan nafsu itu lebih kepada fungsi tingkah laku dan sikap kita lah sebagai manusia. Tapi dalam psikologi Islam dia menekankan keempat-empat ini. Di mana komponen keempat ini bersaling kait. Berhubung rapat dan mereka bersangkut paut, memerlukan each other. Dan kita kalau melalui psikologi Islam, kita buat psikoterapi Islam, kita akan menekankan keempat-empat ini untuk membantu klien kita untuk menjamin, untuk membina kehidupan yang lebih sejahtera berdasarkan empat komponen ini. Bagaimana pemerkasaan aspek ini menurut perspektif Islam? Pemerkasaan maksudnya dari segi peribadi seseorang ataupun pekerja yang bermasalah. Bagaimana perkara ini dijalankan? Ya, hari ini saya akan sentuh lebih kepada kalbu. Okay. Kalbu. Ya, okey. Ya, sila. Tadi soalan cik tu bagaimana kalau seorang itu bermasalah dan sebagainya, bagaimana pendekatan kecerdasan emosi dalam psikologi Islam ini dapat membantu mereka? Oh, okey. Kalau dari segi masalah, biasanya kita masalah sebenarnya musuh utama ada di kita sendiri. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kalau kita pandai menjaga hati kita, okey, menjaga hati. Sebab sama kita punya hati baik atau buruk akan berdasarkan emosi kita. Sudah ini saya akan mengajar penonton macam mana menjaga kejatan emosi kita. Ya, sebab ada empat komponen tadi. Okay, apa yang boleh disentuh? Okey. Katakan contoh katakan kita kita nak ada cara kita nak mendidik anak kita. Okay. Kan? Tapi anak kita tak mendengar kata. Kan? Dan ibu bapa itu akan naikkan tinggikan suara. Dia akan rasa marah. Tapi kalau kita sering marah, sebenarnya akan buatkan kita punya hati jadi sakit, rasa nafas tersumbat. Betul tak? Betul. Pernah betul, rasa jantung dada tu macam rasa tak selesa, macam ada sesuatu yang sesak nafas. Ini ada punca daripada kita sering letakkan toksik negatif dalam hati kita, so kita suka marah. Betul. Tapi biasanya kalau kita didik anak, kalau boleh, kita boleh marah tapi dari segi luaran saja. Okey. Tapi kita tidak menusuk hati kita. Marah itu tidak sampai ke dalam hati. Kita ada selaput yang melindunginya. Maksudnya kita marah, kita didik. Walaupun kita tengah marah, tapi kita masih jaga hati kita. That's why kita sangat penting untuk menjaga hati kita ini. Kita bekerja pun sama. Kita cuma interaksi dengan manusia sering menguji kesabaran kita. Sama di office, contoh kat office yang bertemu dengan bosses, rakan sekerja, ada staff. Sama kita akan berusaha dengan orang luar, betul tak? Dengan masyarakat. Semua ini sering ini satu sebenarnya satu menguji keimanan juga kesabaran kita. Betul. Betul. Balik ke rumah jumpa dengan ibu bapa, jumpa dengan family, jumpa dengan suami isteri, kekasih. Semua ini mengajar kita how to interaksi dengan manusia. Sebenarnya hubungan yang paling mencabar adalah hubungan yang ada cinta. Oh, betul tak? Yang sering mengganggu perasaan kita. Hubungan cinta. Ya, contoh kita bergaduh dengan suami. Fikiran jadi tak rasional. Kita bergaduh dengan kekasih. Sometimes dia sangat merdeka hati. Sekiranya kita tidak memandai jaga hati, ada orang akan sebab interaksi dengan manusia ni dia tengok tahap penyembaran setiap individu. Ada orang mungkin dia sekejap dah let go. Mungkin dia rasa saya redha. Dah hubungan putuslah. Cepat move on Dia move on. Dia tidak terlalu menyimpan dalam hati. So seterusnya dia tidak boleh. Dia akan rasa menangis hari-hari. Dia rasa tidak ada motivasi. Dia rasa dia nak tamatkan nyawa dia dan banyak itu ikut tahap setiap individu. Tapi kalau dia kecerdasan emosi yang tinggi,
dia akan bijak dalam mengawal emosi dia. Itu je. Yalah, sebab EQ ni dia ada tahap-tahapnya. Jadi yang lebih penting ialah kita kena faham bagaimana sebenarnya untuk kita mengembangkan lagi EQ ini. Kalau IQ mudah, kita belajar secara teori, baca buku, pergi ke kelas. Tapi EQ ini bagaimana? Maksudnya? Kita nak kembangkan lagi EQ ni bagaimana sebenarnya? Oh, okey. Saya ada juga memberi cadangan kepada klien. Macam kita sebenarnya kena menjaga hati kita saja. Jaga hati. Emosi kita. Okey. Bagaimana kita nak jaga hati kita? Kena pasti kita, kalau kita tidak menjaga emosi dengan positif, hati kita turut akan terjejas. Kalau kita selalu melakukan kebajikan, kebaikan, membuatkan kita happy, kita rasa gembira, emosi kita sentiasa rasa positif. Ya, dan kita akan tetap menjaga emosi kita, hati kita dengan baik. Okey. Dan kami difahamkan doktor menghadiri Annual Muslim Mental Health Conference 2024 yang dianjurkan oleh Muslim Mental Health Consortium MMHC, Department of Psychiatry, Michigan State University USA pada 1 hingga 2 Mac 2024 di Stanford School of Medicine, Palo Alto, California. Mungkin doktor nak kongsikan sedikit pengalaman doktor berada di sana sepanjang conference dan juga apakah input-input yang doktor nak kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Itulah yang saya belajar tentang itulah yang tadi saya sebut tadi lah, yang EQ dalam psikologi Islam. Di mana mungkin penonton perempuan mungkin tak faham tentang apa itu empat komponen. Saya bagi satu contoh ringkas yang mudah faham. Bagaimana empat komponen boleh lengkapkan dalam perbuatan seharian kita. Contoh kita berzikir ya. Kita berzikir. Ini merupakan satu tingkah laku. Sembah lidah, berzikir mengeluarkan ayat-ayat. Itu satu tingkah laku adalah nafsu. So kita bila berzikir, telinga kita dengar. Ada masuk kepada otak kita, minda, itu adalah fungsi kognitif, masuk kepada akal. Dan juga bila kita dengar, kita rasa tenang zikir itu, kita rasa energetik, kita rasa insaf. So dia akan masuk kepada kita, emosi hati kita. Dan ia akan membentuk diri kita, roh, menjadi lebih iman. Sebab itu dia berulang. Perbuatan dia berulang dalam sekitaran dia. So kita jadi lebih beriman, roh kita menjadi lebih baik. Itu adalah satu komponen yang lengkap. Itulah kalau mak-mak kita dulu, bila kita nak rasa marah, pergi solat dululah. Pergi sembahyang dulu supaya hati kita lebih rasa tenang. Kan? Itu dah masuk pada spiritual lah. Jadi ya, banyak sebenarnya perkongsian ini. Yang paling penting kalau kita lihat kepada data yang dikeluarkan, ramai orang yang berjaya di dunia ini, IQ-nya rendah, EQ-nya tinggi. Berjaya dalam hidup tau, bukan berjaya dalam akademik. Itu lain. Itu memang IQ tinggi. Tapi dalam kehidupannya EQ tu. Panjang pula perbincangan itu. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan panjangkan lagi berkenaan dengan IQ dan juga EQ ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Safiyah Lau Siu Ping, pegawai Psikologi Jabatan Penyiaran Malaysia, kerana sudah bersama dengan kami pada hari ini dalam berkongsi berkenaan dengan kecerdasan emosi dalam psikologi Islam. Baiklah, seterusnya kita nak menyambut kemeriahan Deepawali. Package ini disediakan khas untuk anda semua berkaitan dengan pesta cahaya Deepawali ini. Jom sama-sama kita saksikan. Perayaan atau sambutan Deepawali ini ada makna tersirat dan tersuratlah ya. Makna dia Deepawali. Deepawali ini adalah lebih kepada cahaya, kemenangan atas kegelapan oleh Dewa Krishna. Jadi bila kemenangan atas kegelapan itu memberi cahaya kepada seluruh kehidupan. Deepawali bagi saya, saya suka mengekalkan ibadat, lebih kepada ibadatlah ya. Hari pertama tu hari yang paling penting. Hari pertama kita buat kenangan. Kita sebenarnya ada ramai roh-roh nenek moyang dan sebagainya kan. So hari pertama tu kita bagi penghormatan, sembahyang penghormatan kepada mereka yang dah tiada dalam dunia ni. Lepas tu kita akan ambil restu daripada orang tua di rumah kita yang masih ada lagi. And then
kolam. Kolam adalah satu hiasan daripada tepung beras. Jadi kalau saya, saya tak gunakan warna-warni, saya tak gunakan bunga, saya gunakan tepung beras asli. Jadi bila kita letak kolam tepung beras asli itu di pintu hadapan rumah ataupun pintu masuk rumah, ia juga sebagai pemberian makanan, pemberian sedekah kepada semut-semut. Semut kan binatang paling kecil di dunia ini kan. Kolam juga menyerikan rumah. Dia juga adalah satu positif, tanda positif di pintu hadapan untuk meningkatkan aura sekeliling rumah. Lepas kolam tu hiasan bunga. Bunga adalah mesti bunga melur, bunga tanjung, kadang-kadang bunga kenanga. So banyak type of bunga yang memberi aura yang meningkatkan kita punya fikiran positif. So at the end again, it's about uplifting energy kita juga. Hari kedua itu pun hari yang amat penting sebab hari kedua adalah hari perayaan Deepavali. Jadi kita semua kena bangun awal sangatlah dalam pukul 3, pukul 4. Lepas kita bangun, orang tua di rumah kita dia akan memberi kita restu. Lepas tu dia akan ada dua paling pentinglah, serbuk shirakai dengan minyak bijan. So dia akan letak di atas kepala kita, massage-massage sikit. Okey, pergi mandi cepat. Lepas tu sarapan pagi memang it's a must for us. Keluarga semua yang berhampiran, kawan-kawan, semua datang untuk sarapan pagi. Sarapan pagi itu tak moden lah. Sarapan pagi pada hari itu memang special seperti idli, tose, puri, and then kita ada idiapam, kita ada kari ayam, kari kambing, dal, chutney, macam-macam ada. So pagi itu dah meriah, dah memang meriah sangat. Sambutan Deepavali ini kita mengeratkan hubungan antara keluarga, antara kawan-kawan yang tinggal jauh, kadang-kadang dari Penang, dari Singapura, dia jadikan benda tu seperti prioriti untuk datang balik kampung. Tapi masa Deepavali itu kita datang untuk jumpa, untuk menyambut selera. You masak apa hari ini? You masak apa? You buat ni ke? You buat tu ke? Lepas tu pemberian hadiah dan sebagainya. And then also untuk tanda sebesar penghormatan kita mengikuti adat istiadat sebagaimana dia pernah diikuti pada masa dulu. Saya Tila Lakshman. Saya Syak Selvaraj. Kami ingin mengucapkan selamat hari Deepavali. Okey. Esok pun saya akan menyambut Deepavali di sini. Saya rasa saya akan diberi pakaian, pakai wardrobe itu, pakai sempena dengan sambutan Deepavali. Okay, Pertama kali saya pakai ni. Oh ya, kalaulah wardrobe sediakan. Kalau wardrobe sediakan. Okey. Kita ni Ridho masih lagi dalam kehangatan Anugerah Sri Angkasa 2024. Jadi hari ini kita bersama dengan tiga penerima trofi yang berada di hadapan ini, dua di studio dan satu bersama dengan kita menerusi Google Meet. Kita kenalkan terlebih dahulu, kita bersama dengan Abang Sobri Anwar, pelakon lelaki drama TV terbaik Anugerah Sri Angkasa 2024. Di sebelahnya Puan Karmila Badri, pemenang Buletin Radio terbaik Anugerah Sri Angkasa 2024. Dan juga bersama dengan kami Google Meet, AG Sri Iskandar, pemenang drama radio terbaik Anugerah Sri Angkasa 2024. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kehangatan itu masih lagi terasa. Terasa. Terutamanya tim Bahalo lah. Bahalo. Saya ingat lagi 8 Oktober 2022. Okay. Abang Sobri dan juga Kyuhada duduk di kerusi ini bersama dengan kita. Oktober. 8 Oktober 2022 bersama dengan kita berdua. Dalam mempromosikan Bahalo. Telemovie ini lain daripada lain sebab ia mengangkat tema autism. Betul. Orang untuk dewasa. Yeah. Jadi ketika ditayangkan pada malam itu di TV, okey, adakah abang menyangka bahawa ianya memberi impak yang cukup mendalam kepada rakyat? Tidak. Saya tak tahu kerana kami buat kerja sebaik-baiknya untuk menghasilkan drama yang baik. So kami tak ada pernah mengharapkan apa-apa sekalipun. Dan kita tahu ada banyak drama yang bagus-bagus. Dan sepanjang tahun tu ada beribu, beratus drama yang bagus-bagus. Jadi kami buat dengan sehabis baik sebagai satu tim. So kami letakkan dia di situ, dia okey. Dan tapi alhamdulillah kerana sambutannya dan efeknya selepas tayangan malam tu sangat luar biasa. Betul. Kan? So, ramai orang menulis. So, saya rasa dah lama orang tak menulis dan memberi reaksi terutama di sosial media tentang suatu karya kat TV. Tapi pagi besoknya tu
sama ada orang-orang yang terlibat dalam bidang seni ataupun akademisyen sendiri dan pencerah-pencerah daripada universiti menulis. Jadi macam alhamdulillah. Selepas kemenangan Sapu Bersih di Anugerah Sri Angkasa, pelakon lelaki, wanita, pembantu lelaki, drama terbaik ini, ramai yang bertanya di media sosial, cakap tolonglah siarkan semula, tolong siarkan semula. Ada. RTM Klik ada. Betul. RTM Klik semua ada. Betul-betul percuma. Okey, kita pergi pada Puan Kamila, buletin radio terbaik di Tracks FM. Okey, bagaimana melihat cabaran daripada top 5 yang lain? Fahamkan ada 3 daripada RTM dan 2 daripada Bernama. Ya, betul. Bagaimana perasaan setelah mendapat dan melihat berita English itu diangkat sebagai buletin radio terbaik? Alhamdulillah, bersyukur. Berasa amat bersyukur kerana diberi peluang untuk mengharumkan nama RTM di kalangan industri penyiaran negara. Rasa amat bersyukur sangat. Kemenangan ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk RTM dan juga keluarga besar berita RTM. Membuktikan kandungan berita RTM ini dipercayai dan diterima pendengar di luar sana, tidak kira bahasa. Betul. Okey, bila kata tidak kira bahasa ini, kita juga bersama dengan Nun jauh di sana di Sabah. Oh, ini orang Sabah ini tahu. Orang-orang kita ini menang pula pemenang drama radio terbaik Anugerah Sri Angkasa 2024. Okey, AJ, apa ertinya kemenangan untuk kali ini, AJ? Alhamdulillah, pertama kali syukur kehadrat Allah SWT. Ini sebenarnya percubaan pertama untuk Anugerah Sri Angkasa. Macam AJ sendiri mencuba nasib, alhamdulillah kemenangan ini bukan sekadar untuk AJ semata-mata, tapi juga khusus untuk RTM Sabah, terutama Sabah FM, di mana untuk drama, macam kita tahu kan, drama terbaik ni dia punya saingan sangat kuat, semua hebat. Betul. Saya tengok, tapi atas kerana penulisan Irwana Senja yang memang menulis skrip dengan hebat dan juga dibantu dengan pelakon-pelakon yang hebat seperti Ramli Carlo, Enzavira dan juga Pak Lan, Ruslan Ahmad, serta iaitu Allahyarham Muhammad Haji Saleh yang meninggal dunia, yang membawa watak dolah, iaitu watak utama dalam drama Spanduk Ayah. Sangat bermaknalah buat kami seluruh, khususnya di RTM Sabah. AJ, kalau kita lihat dan mendengar nama-nama yang AJ sebutkan hari, mungkin tidak sangat familiar ataupun popular di kalangan pendengar-pendengar di semenanjung ini. Dan AJ melihat drama-drama yang dicalonkan, contohnya daripada National FM dan juga RTM negeri lain, menggunakan pelakon-pelakon yang lebih hebat, yang lebih dikenali dan juga lebih berkualiti. Bagaimana AJ melihat persaingan itu dan akhirnya kemenangan dibawa oleh tim AJ? Ya, cabaran-cabaran daripada pelakon ini. Okey, persaingan memang hebat, memang rasa macam sebenarnya tidak target pun untuk menang. Macam rasa macam rasa kalah lah ni. Tak apalah, yang penting top 5 pun boleh lah kan. Tapi itulah rezeki. Lepas tu mungkin persaingan itu kalau dari segi kekuatan agaknya saya rasa mungkin daripada skrip dan juga macam mana kita buat drama audio, khususnya radio itu dirasai ataupun hidup. Bukan saja kita tidak dapat melihat tetapi kita boleh mendengar. Jadi dari segi suntingan itu sangat penting, macam mana kita mau buat orang merasakan drama itu betul-betul hidup dan terasa bukan sekadar di telinga tapi juga sampai ke hati. Itu bagi saya lah. Ya, kemenangan yang penuh bermakna untuk Sabah FM. Ya, macam untuk abang sendiri ya, dengan adanya trofi ini, ya kita faham di Malaysia ada banyak lagi anugerah-anugerah lain yang beri penghormatan dan juga pengiktirafan kepada anak-anak seni ini. Tetapi kenapa Anugerah Sri Angkasa 2024 ini jenamanya, pemberatnya berbeza dengan yang lain? Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata sebanyak mungkin orang-orang memberi reaksi terutama di sosial media. Mereka mengiktiraf Anugerah Sri Angkasa kerana dia diadili oleh juri-juri profesional
profesional berdasarkan kepada hasil kerja, kepada kualiti. Jadi berbanding dengan banyak anugerah-anugerah yang lain yang mengkategori, yang menilai atas beberapa sebab-sebab yang lain. So saya rasa ini satu pengiktirafan yang valid dan satu pengiktirafan yang sangat bermakna dan menjadikan anugerah Syed Angkasa sebagai satu penganugerahan yang sangat ditunggu-tunggu dan dibanggai oleh sesiapa saja yang menerimanya. Itu kemenangan kepada pelakon-pelakon ini, semua pelakon-pelakon otak yang hebat yang cukup ternama. Kita balik kepada Puan Carmilla, ya, Bulletin Radio. Banyak, hampir setiap hari kita akan mendengar ringkasan berita 10 minit setiap hari. Begitu juga di Tracks FM, National FM dan juga di negeri. Dari segi pemilihan, berita mana yang dipilih itu, apa yang menjadi pemberat untuk menghantar pencalonan dan akhirnya berita tersebut yang memenangi Anugerah Angkasa pada tahun ini? Dia newsworthy-nya. Oh, newsworthy. Newsworthy-nya. Value berita dalam kandungan berita itu. Dan tahun ini saya punya penyertaan saya, bulletin saya khusus fokus pada Hari Merdeka. Okey. Hari Merdeka 2023. Jadi saya rasa tema apa keharmonian, perpaduan itu semua apa telah mengusik emosi panel juri. Ini bukan mudah 10 minit untuk mengusik dengan menyampaikan berita yang cukup tepat, padat sehinggalah dengar di telinga, terasa di hati. Okey, Ridwan, kita berikan kesempatan kepada ketiga-tiga. Kita mulakan dengan AG dulu. Mungkin ada nama yang tinggal lagi 5 minit lagi. Silakan AG. Ramai juga tertinggal hari itu kan. Baik, apapun sekali lagi terima kasih, selamat pagi Malaysia. Terima kasih Syafika dan juga Ridwan. Alhamdulillah, terima kasih buat pertama sekali penulis Irwana Senja. Terima kasih menghasilkan skrip yang hebat. Anugerah Syed Angkasa, warga RTM Sabah khususnya, RTM Sabah FM, pihak pengurusan, pengarah, pengurus Sabah FM, penolong pengurus Sabah FM, semua pendengar radio Sabah FM dan juga tim drama Sepanduk Raya, yang lebih penting kepada pelakon-pelakon Ramli Carlo, Pak Lan, Enza Vira dan juga arwah Muhammad Haji Saleh. Ridwan dan juga Syafika, kalau ada masa sikit saya ingin kongsikan sedikit skrip ya, skrip Sepanduk Ayah yang sangat bermakna buat diri saya sendiri dan juga kami seluruh warga RTM Sabah, di mana ada skrip Watak Mizan. Dia cakap tidak apa, tak ada spanduk tu pun kita masih boleh berarak. Kita semarakkan sambutan Maulidur Rasul dengan selawat. Kita selawat ramai-ramai. Terus Dolah pun berkata, dia bilang, maafkan aku Mizan, aku tak sempat sampaikan hajat kita. Kemudian Mizan menjawab kembali, bukan salah kau Dolah, kau masih panjang, kalau masih panjang umur, tahun depan kita cuba lagi. Lepas tu Dolah cakap, iyalah kalau panjang umur. Tapi malangnya kita tidak sempat lagi bersama-sama dengan Allahyarham Muhammad Haji Saleh yang sudah pun kembali ke rahmatullah. Jadi insyaallah diharap sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Muhammad Haji Saleh. Terima kasih AJ. Bang Sabri sedikit dalam 15 saat. Saya bukan pada malam itu memang kejadian tu. Saya rasa ada ramai kawan-kawan dan especially family saya yang berada di Kampung Nenasi, yang berada di Bangi, yang berada, mereka menonton dan seolah-olah macam melihat pertandingan bola. Mereka menjerit-jerit. Mesti bersorak. Uncle-uncle, pakcik-pakcik saya yang sakit pun lupa diri sampai melompat. Dan ada seorang ini masuk hospital. Jadi saya nak ucapkan kepada keluarga saya semua banyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi kepada producer saya kat depan saya, ada Azra yang difahami, ya, yang memenangi banyak anugerah. 2 tahun untuk turut dia menang. Betul. Ya, jadi, Puan Carmilla. Terima kasih kepada RTM, Berita Ehwal Semasa, Seksyen Berita Radio. Terima kasih atas sokongan anda.
selama ini. Okay, ya. Terima kasih. Terima kasih AG, terima kasih Abang Kamila, terima kasih Abang Sopri kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Tahniah kepada semua penerima-penerima bagi Anugerah Sri Angkasa 2024 tahun ini. Dan juga terima kasih kepada yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi. Banyak yang telah pun kami berikan kepada anda. Ini yang menarik esok. Saya akan bersama dengan anda bersama dengan penerima Anugerah Sri Angkasa 2024. Kita ada juga konsert khas Galata di Pawali esok. Okay. Nak baca nama pun esok saya akan kenalkan. Tetamu-tetamu kita bersama dengan anda. Bersama saya, Ridwan bersama dengan Raja Suf. Okey, opening esok saya nak tengok Ridwan berjoget. Pastikan Ridwan macam ni esok. Ya, Sofi, kalau Sofi dengar, kita kena training tarian. Okey, terima kasih semua yang ingin balik ke kampung. Jaga diri, jaga keselamatan dan patuh segala peraturan khususnya di jalan raya. Dengan itu, saya Ridwan. Dan saya Syafiqah Ishak. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye. Ini bata yang mana senaran jirik cik.